Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Yang berbahagia diucapkan kepada Dr. Muhammad Zulkifli bin Muhammad selaku Timbalan Dekan Akademik dan Pembangunan Pelajar Fakulti Keusahawanan dan Perniagaan. Yang berbahagia Dr. Syed Muhammad Al-Amshar bin Syed Abdul Kadir, Pengarah Bahagian Pembangunan Kerjaya, Pejabat TNC HEPA, serta diucapkan kepada yang berbahagia Encik Norizan bin Sharif selaku first panel untuk sesi pertama ini dan juga selaku CEO Enescope International LLC, serta di samping itu selaku penasihat luar Fakulti Keusahawanan dan Perniagaan. Untuk makluman para hadirin sekalian, program ini akan berlangsung selama 3 hari bermula daripada 13 Ogos hingga 15 Ogos hari ini, di mana program Finishing School 2020 secara online adalah merupakan satu program yang menjurus ke arah memperlengkapkan diri peserta dengan kemahiran-kemahiran insaniah khususnya untuk pelajar-pelajar semester akhir. Majlis mengucapkan selamat datang dan terima kasih di atas sokongan para hadirin dalam menyempurnakan majlis ini, terutamanya kepada pelajar-pelajar Universiti Malaysia Kelantan dan juga pelajar tahun akhir Bengkel Finishing School 2020 Fakulti Keusahawanan dan Perniagaan. Bagi memperkati sesi pagi ini, marilah kita sama-sama membaca surah Al-Fatihah. Sebagai pembuka tirai majlis pagi ini, majlis ingin menjemput yang berbahagia Dr. Muhammad Zulkifli bin Muhammad, Timbalan Dekan Akademik dan Pembangunan Pelajar Fakulti Keusahawanan dan Perniagaan, bagi memberikan kata-kata aluan. Dipersilakan. Okay, terima kasih Cik Nurul Azwar di atas ucapan pembukaan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera. Yang berbahagia Encik Norizan bin Sharif, CEO Enescope International LLC serta selaku penasihat luar Fakulti Keusahawanan dan Perniagaan. Yang berbahagia Dr. Syed Muhammad Al-Amshar bin Syed Abdul Kadir, Pengarah Bahagian Pembangunan Kerjaya, Pejabat TNC HEPA. Yang dihormati Cik Nurul Azwar bin Muhammad Khadri, Penyelaras Keboleh Pasaran Graduan FKP, Ahli Jawatankuasa Pelaksana, Mahasiswa dan Mahasiswi sekalian. Okay, terlebih dahulu marilah kita merafakkan rasa syukur kehadrat Allah SWT kerana dengan limpah berkat dan keizinan daripadanya, dapatlah kita bersama-sama di Bengkel Finishing School 2020 secara online FKP yang diadakan buat julung-julung kalinya. Saya Muhammad Zulkifli bin Muhammad, mewakili Dekan Fakulti Keusahawanan dan Perniagaan, mengucapkan syabas dan tahniah kepada panel penceramah dan semua ahli jawatankuasa pelaksana yang saya nampak bertekad dalam menjayakan penganjuran program ini yang sememangnya sangat signifikan dengan keperluan mahasiswa dan mahasiswi pada masa kini. Tidak lupa juga saya mengucapkan syabas dan tahniah kepada mahasiswa dan mahasiswi kerana dapat meluangkan masa menyertai program yang bermanfaat ini. Okay, untuk pengetahuan semua, Bengkel Finishing School 2020 secara online adalah merupakan satu program yang menjurus ke arah memperlengkapkan diri peserta dengan kemahiran-kemahiran insaniah khusus untuk pelajar-pelajar semester akhir. Seperti yang sedia maklum, persaingan yang sengit antara graduan di pasaran pekerjaan jelas menunjukkan bahawa hanya graduan yang benar-benar berkualiti sahaja yang akan terpilih. Konsep berkualiti pada masa kini bukan sahaja bersandarkan kepada prestasi akademik semata-mata, tetapi yang lebih penting adalah penampilan dan pembawaan graduan sebelum dan semasa sesi temuduga. Justeru itu, sebelum bakal graduan menghadapi sesi temuduga pekerjaan yang sebenar, adalah lebih baik sekiranya mereka
didedahkan dengan aspek-aspek utama persediaan ke alam pekerjaan agar bakal graduan mampu mempersiapkan diri mereka dari segi kemahiran keboleh pasaran serta berkemampuan untuk menunjukkan keyakinan yang lebih tinggi. Sekaligus mampu membuka peluang yang tinggi untuk berjaya dalam sesi temuduga pekerjaan. Memandangkan negara kita perlu mematuhi prosedur operasi standard SOP berhubung penularan wabak COVID-19 adalah sangat mustahil sekiranya Bengkel Finishing School 2020 ini dijalankan secara biasa ataupun secara fizikal. Oleh itu, salah satu cara yang boleh dilakukan untuk memastikan bengkel ini dapat dilaksanakan adalah dengan melaksanakan Bengkel Finishing School 2020 secara atas talian atau online agar keselamatan para pelajar terjamin. Okay, untuk pengetahuan semua, antara objektif penganjuran bengkel ini adalah yang pertama, untuk memahami kehendak majikan ataupun industri terhadap graduan pada masa kini. Yang kedua, meningkatkan kompetensi dan kemahiran diri dalam proses mendapatkan pekerjaan. Dan yang ketiga, menyesuaikan bakat, kemahiran dan kecekapan graduan dengan kehendak bakal majikan atau industri pada masa kini. Saya mengharapkan program ini dapat membantu bakal graduan untuk menunjukkan prestasi yang lebih baik semasa menjalani proses permohonan dan menghadapi temuduga pekerjaan kelak. Okay, sebelum mengakhiri ucapan ini, saya sekali lagi ingin mengucapkan syabas dan tahniah kepada pihak yang terlibat kerana berjaya mengadakan bengkel yang sangat bermanfaat ini. Saya sesungguhnya akan sentiasa menyokong penuh program-program yang mampu memberi impak terhadap pembangunan pelajar di universiti ini. Sekian, terima kasih. Wassalam. Terima kasih yang berbahagia Dr. Muhammad Zulkifli bin Muhammad selaku Timbalan Dekan Akademik Fakulti Keusahaan dan Perniagaan di atas ucapan aluan tadi. Seterusnya, kini agenda yang paling utama iaitu ucap tama dan perasmian bengkel yang akan disempurnakan oleh yang berbahagia Dr. Syed Muhammad Al-Amshah bin Syed Abdul Kadir, Pengarah Bahagian Pembangunan Kerjaya, Pejabat Timbalan Net Chancellor DEPA, bagi menyampaikan ucap tama dan seterusnya akan merasmikan Bengkel Finishing School 2020 Fakulti Keusahawanan dan Perniagaan. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Cik Nurul Azwar kita selaku sekretariat pada hari ini. Saya pun baru last minute diminta oleh Prof. Tian Sihepa untuk mewakili beliau sebagai pemberi ucap tama dan selaku perasmi pada pagi ini. Sebagaimana yang kita tahu bahawa agenda keboleh pasaran graduan ini merupakan salah satu agenda yang utama di universiti. Di mana-mana universiti pun sama juga. Kalau kita lihat dari segi prioritinya, dia merupakan adalah agenda KPI yang melibatkan menteri secara langsung. Ini menunjukkan bahawa agenda keboleh pasaran graduan atau agenda G ini adalah bukan satu yang main-main dan satu agenda serius, dan ini melibatkan semua pihak, tidak kira daripada, walaupun kita anggap benda ini mungkin melibatkan pelajar, tetapi sebenarnya ia melibatkan semua pihak, pemegang taruh seperti daripada LPU sendiri, daripada top management, daripada Prof. Tihan Sihepa, sampai ke dekan, timbalan dekan dan seterusnya sampai penyelah GE. Apa yang kami harap pada pagi ini adalah kita nak pelajar sedar bahawa kepentingan GE ini dia adalah something yang merupakan bermanfaat kepada semua. Sebagai contoh, saya bagi contoh ya. InsyaAllah esok kita akan ada satu taklimat SKPG, iaitu Sistem Kajian Pengesanan Graduan, oleh pegawai kejayaan kami iaitu Encik Abdul Khairi Azri. Beliau akan memberikan detail bagaimana untuk mengisi SKPG. Dapatan daripada SKPG ini merupakan salah satu cara, kaedah, metodologi yang penting untuk kami mengukur sejauh mana keberkesanan program yang telah kami lakukan sebelum ini. Dan sekiranya pelajar mengkata silap mengisi ataupun salah faham
benda ini akan bagi efek kepada kami semua. Sebab apa yang kami akan buat, sebarang penambahbaikan, sebarang inisiatif yang akan kami lakukan sampai ini adalah berdasarkan daripada data itu sendiri. Untuk makluman juga, ini apa FKP punya program, ya, Finishing School. Untuk makluman, FKP punya data SKPG adalah sangat memberasangkan. Kalau kita compare tahun lepas 2018, SKPG untuk Fakulti Keusahawanan dan Perniagaan orang kata dalam around 70%. Tetapi disebabkan oleh penambahbaikan daripada dari segi struktur tabik urus GE di peringkat universiti, kita berjaya meningkatkan GE universiti sekaligus dengan fakulti lebih daripada 80%, dan ini merupakan hasrat daripada Kementerian Pendidikan Tinggi untuk pastikan bahawa setiap universiti, setiap data GE daripada setiap universiti lebih daripada 80%. Ini adalah hasil usaha daripada pihak, daripada semua pihak, daripada LPU sampai ke fakulti. Dan ini memberikan kami satu kata harapan dan juga sinar baru bahawa apa yang kami lakukan 4 tahun lepas adalah something yang sebenarnya bermanfaat. Tetapi taklah bermaksud kita akan berhenti setakat itu saja. Kita akan terus pastikan bahawa sebarang penambahbaikan akan terus dilakukan supaya ianya relevan dan kekal dengan unik, kekal dan relevan dengan apa yang kita ada sekarang ini. Inisiatif juga telah kami lakukan. Sebagai contoh, kita ada juga program professional certificate untuk Islamic Banking, kalau tak silap saya. Dan kursus ini disertai oleh pelajar daripada Islamic Banking. Itu untuk yang Islamic Banking. Tapi kami akan ada juga program-program yang melibatkan bahagian balance seperti logistik, keusahawanan dan juga bisnes lah di sini. Untuk maklumat juga, kami di PPK sebenarnya akan ada mengadakan pelbagai-bagai acara yang relevan. Sebagai contoh, kami akan ada program bersama dengan Family Mart, kalau tak salah saya. Lepas tu kita ada program, kalau yang lepas-lepas kita ada program bersama dengan Career Cube, kita ada program bersama Dragon Fire, bersama dengan juga LinkedIn juga. Dan kami juga mengalu-alukan pelajar-pelajar tahun akhir ini untuk sentiasa update diri dia. Kita buat reskilling dan juga upskilling. Walaupun benda itu bukan berkaitan dengan bidang yang awak ada sekarang ni, tetapi kita nak juga pelajar, sekarang ni majikan dia nak belajar lebih kepada multi-talent. Kalau dulu kita mungkin nak pelajar yang kata very specific dengan talent tu, tapi keadaan sudah berubah. Kita nak pelajar tu dia boleh buat pelbagai kerja. Dari segi kerja, orang kata buat marketing, boleh buat segi admin. Tapi of course benda ini adalah permulaan sebenarnya. Untuk fresh graduate memang orang kata itulah lumrah pekerjaan yang memang orang kata mula-mula. Kita akan bekerja sebagai orang yang kata general, kita akan buat kerja yang secara general. Tapi mungkin lepas 2-3 tahun dia akan akan more specific kepada tugas yang dia perlukan. Menurut kajian daripada syarikat Talent Corp yang saya dapati, sebenarnya majikan ni dia boleh, kita tahu isu underemployment di mana pelajar tu diberi gaji yang rendah. Saya faham benda tu. Tetapi menurut majikan yang telah saya temui masa berseminar bersama Talent Corp, mereka mengatakan bahawa sebenarnya mereka willing to pay more untuk student, untuk bakal graduan yang mereka rasakan berbaloi. So tugas kita sekarang adalah untuk pastikan bahawa diri kita berbaloi untuk diambil kerja. Dan always the first step is the always the hardest part. Kerja pertama ni adalah paling susah sekali untuk dapatkan. Tapi once kita dah dapat kerja, kita masuk dalam job market, kita dah kenal ramai orang, kita dah build network dengan kawan-kawan, insyaAllah pekerjaan tu akan jadi lebih mudah. Dan in fact kita boleh demand. Sebagai maklumat tambahan juga, kita juga ada career fair. Walaupun sekarang ni career fair tu adalah something yang kita tak boleh nak buat secara fizikal, tetapi dia kami juga lakukan career fair ni secara virtual. Dan semua hebahan itu kami lakukan di FB dan juga IG. So please lah buka
ataupun like dan follow FB dan juga IG HEPA, di mana semua hebahan, semua peluang, semua opportunity, latihan, resume ke resume ke tips untuk interview, semua kami buat di di FB dan IG HEPA secara hebahan. So kami minta pelajar-pelajar tahun akhir ni untuk kata aktiflah di situ, bukan sekadar ni saja, bukan. Dan juga kalau boleh kita nak pelajar tahun akhir ni dia buka account LinkedIn. LinkedIn ni dia upah Facebook, tapi Facebook yang untuk pekerjaan. Di sana kita boleh tunjuk kemampuan diri kita, apa yang kita ada sepanjang, walaupun agak terlambat untuk tahun akhir, saya faham benda tu. Dan sebenarnya kami akan mulakan dengan tahun satu lagi. Tetapi apa yang boleh kita buat adalah kita tunjukkan apa yang kita buat semasa kita berada di universiti, sama ada kita pernah dapat award ke, whether you have achieved some kata recognition ataupun award yang kita rasa boleh tunjuk. So di situ di LinkedIn tu kita akan tunjuk potensi diri kita supaya majikan itu sedar dan kata yakin dengan kemampuan kita. Sebagai contoh, saya ada satu kata case study, pelajar tu dia dapat gaji lebih daripada gaji pasaran disebabkan beliau pandai untuk market diri dia sendiri. Jadi di situlah kelebihan LinkedIn seperti sekarang ni. Physical career fair ni mungkin satu hari dia akan jadi satu yang orang kata obsolete, yang orang kata dah tak boleh pakai dah. Dan dia move kepada ke virtual career fair, dan juga pencarian kerja ni dia akan lebih kepada secara LinkedIn dan juga secara Perkeso. Dan saya juga selaku kata duta kepada Perkeso ni ingin menggesa dan menggalakkan pelajar untuk join selain daripada LinkedIn, dia join juga Perkeso punya portal pekerjaan yang dibangunkan oleh Perkeso. Di situ kita boleh kalau awak semua kata explore dalam tu, di situ kita boleh letakkan in fact kita punya resume dan juga resume di situ, dan dia akan berlaku job matching di situ. Dan di situ sangat penting supaya apa yang kita, kalaulah pelajar tu mungkin dia tak bekerja bidang khusus yang dia dah belajar, di situ dia ada macam kind of artificial intelligence yang boleh matching dengan job yang kita carilah. Dan diharapkan pelajar mengambil peluang, sebab sekarang ni resume dan resume tu adalah something yang common. Orang kata tak payah nak kita buat secara physical class untuk ajar, sebabkan oleh kalau template-template untuk resume tu semua dah ada, contoh-contoh video resume pun dah ada. Apa yang pelajar boleh buat adalah dia rebut peluang tu dan join sebarang aktiviti dan program yang kami anjurkan setakat ini. So saya selaku wakil daripada Prof. Zaliman, selaku Timbalan Net Chancellor Hal Ehwal dan Pelajar dan Alumni, orang kata secara rasminya merasmikan finishing school untuk FKP pada tahun 2020. Semoga apa usaha yang dilakukan oleh FKP itu diterima baik dan disambut dengan mesra lah di peringkat pelajar, supaya kita nak tahu bahawa kami di UMK ni concern dan juga ambil berat tentang perkembangan pelajar tu. Sekian itu saja. Kalau kita boleh balik kepada Cik Nurul Azwar selaku ni, kalau ada apa-apa soal jawab ke, bolehlah saya nak jawab sikit sebanyak. Okay, kembali kepada Cik Nurul Azwar. Majlis sedang ini mengucapkan ribuan terima kasih di atas persediaan yang berbahagia Dr. Syed Muhammad Al-Amshar dan Syed Abdul Kadir di dalam merasmikan bengkel kali ini. Okay, seperti yang dimaklumkan oleh Dr. Syed Muhammad Al-Amshar, antara salah satu benda yang kita perlu implement sekarang adalah melalui pendaftaran perkenalan diri kita di dalam media sosial, contohnya seperti LinkedIn. Jadi di antara salah satu sesi yang kami akan cuba ketengahkan pagi ini adalah sesi yang pertama, iaitu Branding and Knowing Yourself.
yang akan disampaikan oleh Tuan Haji Nurizan Sharif selaku CEO Innoscope International LLC dan juga selaku penasihat luar Fakulti Keusahawanan dan Perniagaan. Jadi seperti yang telah dimention oleh Dr. Syed Mohd Shah tadi, antara salah satu strategi untuk memperkenalkan student adalah melalui memperkenalkan atau dengan berdaftar di dalam akaun LinkedIn. So saya rasa LinkedIn adalah salah satu cara lah, platform yang boleh digunakan oleh pelajar, tak kisahlah sama ada pelajar, even kami pun sebagai pendidik ataupun kami pun sebagai orang yang sudah bekerja, sangat menitik beratkan penggunaan akaun LinkedIn itu sendiri. Jadinya saya, since kita ada beberapa lagi lama lagi masa, saya nak tanyalah dengan Dr. Syed Alam Shah ni. Pendapat Dr. Syed Alam Shah. Dr. Amsyah je sudah, nama saya panjang. Nama Dr. ni panjang ni, Dr. Syed Muhammad Alam Shah ni Syed Abdul Kadir. Jadi saya panggil saya Amsyah, Dr. Amsyah je lah. Okay. Jadi saya nak tanya pendapat Dr. Amsyah lah dari segi untuk branding diri kita sendiri ni, antara platform yang paling utama sekali yang kita perlu guna adalah LinkedIn lah seperti yang kita tahu. Tapi dari segi mungkinlah kurangnya pendedahan, tak kata pelajar sendirilah, mungkin saya sendiri pun saya rasa kalau tengok kepada akaun LinkedIn saya pun sangat limited lah untuk saya memperkenalkan diri saya ke dalam tu. Saya rasa saya pun kurang pengenalan diri saya. Jadi macam mana rasanya Dr. Amsyah ni rasa boleh memberi galakan kepada student dan dari segi untuk memberi pendedahan dan untuk memastikan student merasakan pentingnya akaun LinkedIn tu? Okay. Terima kasih pada soalan Cik Nur Azwar kita. Maklumat yang saya terima daripada kata HR manager adalah once dia dapat application daripada candidate, apa yang the first thing yang mereka buat adalah dia orang akan check kita punya media sosial dulu, FB dan juga IG. So bila dia tengok kita punya sosial media kita ni, dia akan tengok tendensi dan juga kita punya attitude. Kalau lah kita ni jenis suka komen tak tertua hala tanpa sebarang fakta, so benda ni akan memberi efek dan memberi orang kata bad impression kepada majikan kita, bakal majikan kita. That's why sebenarnya apa yang sepatutnya dilakukan adalah kita kena set aside kita punya personal dan juga kita punya booking. Dan ialah sepatutnya account link ini kita buka daripada tahun satu lagi. Tapi itulah, kita masa tu bahagian pembangunan kejaya belum ditubuhkan lagi, baru ditubuhkan setahun yang lepas. Apa yang kami boleh buat adalah kami menjemput beberapa figura terkenal seperti contoh kita punya VC sendiri adalah salah satu orang kata the most influential LinkedIn icon di Malaysia, tapi beliau tak beritahu lah. Dan kami juga jemput Mr. Ryan selaku Head of Department untuk Public Sector di Malaysia, walaupun beliau bertapak di Singapura, dan tapi beliau kata willing to help us in term of personal branding, how to rock your file. Saya rasa kita dah buat benda ni daripada bulan Mei, kita jemput semua pelajar untuk join. Macam mana kita nak pastikan kita punya profile di LinkedIn tu orang kata menarik perhatian mahkamah majikan. Yang ketiga, kita jemput juga Mr. Muihan. Muihan ni dia bukanlah bekerja dengan LinkedIn, tetapi beliau adalah salah satu orang kata figura yang berpengaruh di LinkedIn di media sosial. Dan sebenarnya kami ada program bersama beliau yang kami rancang pada bulan Mei. Macam mana kita nak memanfaatkan penggunaan LinkedIn sebagai salah satu cara untuk mendapatkan pekerjaan, tapi lebih kepada personal branding lah. Tetapi yang disebabkan oleh PKP, kami tak dapat jumpa beliau untuk memberitahu di PC dan juga dibacok. Hanya sempat di jeli sahaja. Tapi beliau juga tetap meneruskan dan beliau punya orang kata ceramah, sesi ceramah beliau di webinar, secara webinar. So saya menggesalah kepada pelajar untuk join benda ni. Apa-apa pun daftar dulu pada LinkedIn, sebab di LinkedIn ni kita akan secara automatik kita akan dapat suggestion dan juga recommendation. So pilihlah tokoh-tokoh yang kata yang berpengaruh. Di situ kita boleh kenal, kita boleh expand our network.
supaya satu masa nanti kita mana tahu dia akan memberi memberi manfaat kepada kita semua. Dan walaupun kita dah dapat pekerjaan, janganlah kita kata stop untuk link ini kita dah tak aktif. Sebenarnya dia lebih kepada personal branding, dan untuk seseorang yang suka berpindah kerja dari satu tempat ke satu tempat, LinkedIn adalah salah satu platform ke arah itu. Kembali ke Cik Azwa. Okey, terima kasih di atas penerangan daripada Dr. Amshar. Sangat jelas bagi saya sebab saya rasa LinkedIn ini memang pentinglah, dan kita pun ada beberapa jenis figura yang kita guna pakai dalam kita punya UMK untuk memastikan LinkedIn itu sangat berkesan dari segi penggunaan dia. Lagi satu soalan daripada saya, Dr. Amshar. Kita tahu di dalam untuk memasarkan diri kita, salah satu benda yang kita gunakan adalah melalui penulisan resume, betul? Betul. Tapi mungkinlah bagi saya, resume ni bagi saya semua orang guna. Ini adalah benda konsep yang sangat tradisional. Dia ada kaedah juga untuk menulis resume itu. Macam mana cara untuk kita menarik perhatian majikan, bakal majikan, juga cara kita branding diri kita. Tapi saya tertarik dengan satu benda yang Dr. Amshar mention tadi berkaitan dengan resume. Sebab saya rasa resume ni adalah benda yang sangat baru. Kan? And then resume ni, resume. Resume. Bagi saya resume ni adalah satu benda yang sangat baru. Tak semua orang tahu lagi berkaitan dengan resume ni. Saya nak tanya pendapat Dr. Amshar lah. Dari segi keberkesanannya penggunaan resume dan resume ni, mana satu yang rasanya lagi berkesan untuk membrandingkan atau untuk memasarkan diri pelajar-pelajar ni kepada bakal majikan? Okay. Terima kasih, soalan yang sangat, orang kata sangat bagus yang diutarakan oleh Cik Azwar kita. Untuk makluman, berdasarkan apa pertemuan kami dengan kata HR manager ni, biasanya company yang kata yang big companies lah, yang multinational company ataupun GLC, government link company ni, mereka tak ada masa untuk menilai setiap resume tu sebab mereka memerlukan masa yang tinggi jugalah untuk menilai setiap resume tu, dan orang kata benda tu on paper. So apa yang mereka buat adalah mereka request pelajar kita untuk buat resume, video resume, so kita panggil resume, dalam masa lebih kurang paling lama pun dalam 2 minit. So dalam masa 2 minit itu kita tunjuk pengenalan diri kita, bidang kita dan juga apa pencapaian yang telah kita dapat semasa di universiti. Contoh-contoh resume ni sebenarnya banyak di YouTube, banyak di kami juga ada kerjasama dengan ML Studio ataupun Career Cube dan juga Talent Corp. Kita kat situ boleh boleh tengok. Certain majikan dia prefer student tu untuk tunjuk resume yang secara formal. Tetapi ada juga company yang prefer student tu untuk tunjuk personality diri dia secara informal. Sebagai contoh, ada yang nak tengok minat pelajar. Misalnya pelajar tu suka contohnya swimming, suka berenang. Ya, apa yang dibuat adalah dia ambil gambar resume tu di kolam renang dan dia tunjukkan apa pencapaian dia berkaitan dengan hobi ataupun minat yang dia lakukan. Mengenai pencapaian-pencapaian lain, dia boleh tengok juga contohnya join persatuan apa, kelab apa. Dan paling penting sekali yang saya pernah dengar daripada sesi ceramah dari HR manager adalah pentingnya CSR ataupun kesukarelawanan, di mana katanya graduan baru ni dikatakan kurang sifat empathy, kurang organizational skills, kemahiran untuk mengurus dari segi secara organisasi ataupun secara pengurusan emosi. Dan skill ini sebenarnya boleh diperoleh daripada daripada kesukarelawanan, voluntary program. Dan kami sebenarnya amat-amat menggalakkan pelajar untuk join. Dan CSR ataupun kesukarelawanan voluntary program ini adalah salah satu kriteria yang dilihat oleh bakal majikan
So benda penting kalau dalam resume tu, kalau kita tengok di bahagian voluntary program, pelajar yang selalu join CSR ni, dia biasanya dia ada, bukanlah semua, tapi kebanyakannya pelajar yang ni dia ada satu skill, communication skill, dan dia boleh mengurus satu program tu dengan baik, dan dia juga orang kata pandai mengurus emosi. So dia dah biasa dah urus event. Kalau kita nak urus event ni bukan satu yang mudah, saya faham benda tu. Kadang-kadang bila kita dah penat urus event, kita dah letih, dan tiba-tiba kita punya program tak mendapat sambutan, dan benda tu pastinya mengecewakan. Di situ kita lihat kalau pelajar tu biasa event manage program ataupun event, dia lebih pandai untuk mengawal emosi dia, dan kebolehan untuk mengawal emosi tu untuk yang tidak secara emosi sangat dan rasional adalah salah satu kriteria ataupun skill yang bukan mudah untuk diperoleh, dan benda tu kena polish. But certain people they have the skill, dia boleh control emosi, but most of the people dia kena polish dan kena nurture benda ni. Dan di sinilah pentingnya apa ni, skill-skill yang kita boleh tunjuk semasa kita buat video resume itu. Selain daripada pencapaian kita punya skill ataupun sorry kita punya bidang, kita tunjukkan juga kita punya aktiviti luar badan beruniform, sebab badan beruniform inilah, aktiviti uniform inilah yang sebenarnya memberi satu orang kata disiplin supaya pelajar kita ni yang dikatakan orang kata fragile ataupun manja ni sebenarnya boleh dipupuk daripada aktiviti-aktiviti seperti badan uniform dan juga peladang persatuan. Okey, terima kasih di atas penerangan daripada Dr. Amsyah. Saya rasa jelaslah kot kalau kita nak membezakan di antara penulisan resume dan juga video resume yang kita panggil. Di mana sebab saya rasa kalau kita menghantar melalui penulisan kepada kita punya bakal majikan, mungkinlah bakal majikan kita tak nampak kita punya appearance, kita punya attitude, skills kita yang sangat jelas berbanding resume kan. Sebabnya resume saya rasa dia adalah ringkasan berkenaan dengan diri pelajar tu yang menunjukkan macam mana dia punya attitude, macam mana dia punya confidence level tu. Jadinya saya rasa daripada first screening majikan sebelum panggilnya para graduan ni ataupun pelajar-pelajar ni untuk bekerja, satunya adalah melalui screening, first stage yang dipanggil sebagai resume lah kan, sebelum kita go kepada next, iaitu melalui sesi interview. Okey, terima kasih Dr. Amsyah. Sebelum kita bersurai, saya nak tanyalah dengan last-last soalan daripada saya kepada Dr. Amsyah. So, apa pesanan Dr. Amsyah kepada pelajar-pelajar kita, khasnya kepada pelajar tahun akhir? Tak semestinya lah pelajar tahun akhir lah, sebab saya rasanya mungkin ada pelajar kita yang lain juga yang join webinar kita ni. Apa pesanan Dr. Amsyah kepada pelajar-pelajar kita dari segi untuk memarketkan diri dia kepada dia, kepada bakal-bakal majikan di luar sana? Seperti yang saya sebut tadi tu, saya faham isu apa ni, employability is a one issue. Underemployment pun adalah satu isu. Walaupun orang cakap, saya akan cakap macam ni lah. Seperti saya sebut tadi, the first job memang susah. Tetapi ingat majikan dia sangat, dia kata dia willing to pay handsomely untuk graduan yang mereka rasakan berbaloi. So untuk memastikan kita ni berbaloi, kita kena sentiasa improve. Walaupun dan improve tu another thing is kita punya branding juga. Sebab akan tak guna kalau kita ada satu personality atau kemahiran yang menarik tetapi kita tak pandai nak, ataupun kita tak tahu macam mana kita nak branding ataupun kita nak tunjuk pada bakal majikan. Di sini saya nak maklumlah kepada bakal majikan, menurut data daripada Perkeso itu sendiri, sebenarnya jumlah pekerjaan itu sebenarnya melebihi daripada apa yang tenaga kerja yang diperlukan. Maknanya job opportunities is greater than orang kata job talent ni sebenarnya. Tetapi to find the right job talent ni adalah satu-satu benda yang sangat sukar pada pihak dekat majikan. So kalau orang kata tak ada kerja tu, sebenarnya saya boleh cakap benda tu orang kata myth lah, benda yang bukan fakta. Peluang pekerjaan banyak, tetapi to find the right person to fill the job tu adalah satu something yang it's another issue.
apa yang kami buat adalah kita boleh kurangkan kata mismatch, reduce the gap mismatch antara bakat dan juga peluang tu. Di mana pelajar walaupun contohnya bidang FKP ni aku kata bahagian logistik ke bahagian financing ke, apa salahnya kita sentiasa upgrade diri kita, kita join program-program yang bersifat professional certificate supaya kita ini dilihat orang yang mampu bekerja di pelbagai bidang. Yalah, of course lah kan. So benda ni akan menarik minat bakal majikan kita, dan seterusnya bila kita dah ambil bekerja, tunjukkan salah satu sikap yang baiklah sebenarnya, sebab bakal gerak ni adalah orang kata alumni, bakal alumni kita, dan alumni ni adalah duta kepada UMK itu sendiri. So tujulah, tunjukkanlah orang kata contoh yang baik kepada bakal majikan supaya dia tahu walaupun UMK ni berteraskan keusahawanan, tak semestinya kita kena jadi usahawan. Kita kena juga menunjukkan bahawa walaupun kita adalah orang kata job seeker ataupun pekerja makan gaji je, kita bercirikan keusahawanan. Itu juga salah satu orang kata matlamat UMK ni ditubuhkan. Okey, Cik Azwar. Terima kasih diucapkan kepada Dr. Amsyah. Saya rasa satu perkongsian yang menarik sebab secara tidak langsung boleh bagi pendedahan, kan, a very short briefing kepada pelajar dari segi macam mana cara untuk membrandingkan diri dia. And then lagi satu, kita tahu dalam era sekarang ni nak pula berlakunya COVID ni, saya rasa mungkin platform yang paling sesuai untuk memasarkan diri student adalah melalui media sosial lah, LinkedIn, dan juga melalui penulisan resume adalah melalui resume. Dan saya juga rasanya salah satu benda yang student kita sendiri perlu tahu adalah dari segi how to market dia punya diri sendiri dan segi dia punya skills lah. So sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih kepada doktor yang berbahagia, Dr. Syed Muhammad Al-Amsyah bin Syed Abdul Kadir, selaku pengarah bahagian pembangunan kejaya, pejabat TNC HEPA, serta seluruh pelajar tahun akhir ataupun pelajar Universiti Malaysia Kelantan yang sedang mengikuti kita punya siaran langsung sekarang ni. So sekali lagi terima kasih Dr. Syed Al-Amsyah. Sama-sama. Saya tahu lepas ni akan ada banyak lagi program dengan Dr. Amsyah, sebab Dr. Amsyah ni adalah salah seorang pengarah yang sangat aktif lah untuk memperkenalkan ataupun untuk memastikan pelajar-pelajar di UMK ni, keboleh pasaran pelajar-pelajar di UMK ni mencapai target yang kita perlu. Okay. Terima kasih Dr. Amsyah. Okey, sama-sama. Terima kasih kembali. Okey. Seperti yang saya maklum, program Finishing School ni akan melibatkan selama 3 hari bermula daripada 13 Ogos sehingga 15 Ogos, di mana setiap sesi ni pihak kami cuba untuk mengetengahkan ataupun cuba untuk memberi pendedahan kepada pelajar tahun akhir melalui beberapa sesi yang kami perkenalkan. Jadinya untuk sesi pagi ni akan bermula pada 10 pagi, ada dalam 15 minit lagi ni kita nak tunggu untuk panel pertama kita. Sesi satu adalah Branding and Knowing Yourself. So Branding and Knowing Yourself ni akan disampaikan oleh Tuan Haji Norizan Sharif. Okay, Tuan Haji Norizan Sharif ni saya baca sedikit lah ya, dia punya latar belakang ni. Tuan Haji Norizan Sharif ni, Tuan Haji Norizan Sharif ini adalah merupakan CEO Innoscorp International LLC, sebuah syarikat yang beroperasi di New Jersey, Amerika Syarikat. Jauh kita punya sesi webinar hari ni, Malaysia dengan US, jauh, jarak pun jauh, tapi Alhamdulillah kita ada kita punya online streaming, so kita still lagi boleh berhubung. Sebabnya Tuan Haji ni berada di AS, Amerika Syarikat, dan beliau mengasaskan syarikat ini selepas berkhidmat selama 28 tahun di Malaysia. Beliau juga pernah menjawat pelbagai jenis jawatan dalam sektor awam dan swasta, dan juga pernah memegang jawatan CEO InMind, pengarah eksekutif Institut Keusahawanan Negara, dan juga pengarah kanan unit peneraju agenda Bumi Putra, Jabatan Perdana Menteri. Sangat talented Tuan Haji Norizan Sharif. Antara sebab utamalah kami panggil Tuan Haji Norizan Sharif adalah untuk memberi pendedahan kepada pelajar untuk macam mana sebenarnya cara untuk memasarkan diri pelajar ni kepada bakal majikan di luar sana, sebab kita tahu macam yang telah disampaikan oleh Dr. Amsyah tadi, sekarang ni kalau kita nak tengok dari segi keboleh pasaran graduan ni, ramai sangat student, ramai sangat graduan-graduan yang bakal bergraduat, dan persaingan pun sangat tinggi. Jadi macam mana sebenarnya cara pelajar-pelajar ni boleh memberi pendedahan diri dia, dan sekaligus tackle lah, saya panggil istilah tackle lah, how to tackle your majikan you. And then selain daripada itu, Tuan Haji Norizan Sharif juga menjawat jawatan sebagai penasihat luar bagi Fakulti Keusahawanan dan juga
perniagaan FKP dan juga beliau telah mendapat ijazah sarjana muda dari University of North Carolina at Charlotte dan kemudiannya ijazah sarjana sains pentadbiran melalui penyelidikan dari Universiti Teknologi Mara Shah Alam. So ini adalah untuk perkongsian untuk sesi satu yang akan disampaikan oleh Tuan Haji Nurzan Sharif. Jadi saya sangat-sangat berharaplah semua pelajar yang mengikuti webinar ni, tak kisahlah sama ada pelajar tahun akhir di FKP sendiri ataupun mana-mana pelajar yang bukan tahun akhir sekalipun, saya berharap awak semua bolehlah untuk bertanya soalan kepada Tuan Haji Nurizan Syarif ni. Sebab bagi saya Tuan Haji ni ada banyak kepakaran dan juga beliau ada banyak lagi tips-tips yang boleh digunapakai untuk kita, bukan kepada pelajar sahaja, saya rasa kepada pihak kami sendiri. Walaupun kami ni dah bekerja, tapi saya rasa kami still lagi perlukan sedikit tips-tips daripada Tuan Haji Nurizan Sharif ni, especially cara-cara untuk memotivasikan diri awak lah. Sebab bagi saya, branding ni adalah satu benda yang sangat susah untuk kita capai dan untuk kita tarik perhatian kepada majikan kita. So, ini untuk sesi perkongsian yang pertama. And then untuk sesi perkongsian yang kedua adalah pada tarikh yang sama juga, pada hari ini 13 Ogos. Tapi untuk sesi yang kedua ni akan diadakan pada pukul 2 petang. So sesi yang kedua ni akan disampaikan oleh Mr. Eldred Koh. Mr. Eldred Koh ni salah seorang yang bagi saya pun muda lagi, sangat muda, tapi dia adalah founder dan juga CEO Gen Youth. So dia akan cuba menyampaikan beberapa tips, especially tips grooming preparation for the student dari segi istilahnya macam mana sebenarnya student ni perlu menyediakan diri dia secara langsung untuk berjumpa dengan panel-panel interview. Sebab tadi saya ada sebut, salah satu sebelum kita pergi ke sesi seterusnya iaitu melalui interview, salah satu benda yang kita perlu lepas tapisan daripada bakal majikan kita adalah melalui penyediaan resume ataupun resume. Selepas-lepaslah penyediaan resume dan resume, next stage kita adalah melalui proses interview. So proses interview ni sangat penting kepada pelajar-pelajar. Macam mana cara untuk kita menyediakan diri kita dalam keadaan yang siap, dalam keadaan yang sedaplah mata memandang majikan tu melihat awak untuk di-hire you. Jadinya Mr. Eldred Koh ni akan coverlah untuk sesi 2 kita petang nanti, iaitu grooming preparation for the student. Dan juga since saya ada mention dekat awak tadi untuk kita punya program finishing school ni secara online, alhamdulillah lah. Sepatutnya kita lakukan secara offline, tapi sebab berlaku beberapa kejadian lah, especially untuk COVID ni, jadi kami cuba lakukan secara online. So ini adalah untuk yang sesi kedua. Dan esoknya pada 14 hari bulan Ogos, kita akan masuk dengan sesi yang ketiga. Sesi yang ketiga ni sebenarnya lebih kepada perkongsian dengan awak juga. Kita jemput khas ya, Encik Muhammad Farid Shah bin Muhammad Basir Shah. So kalau tengok dia punya poster ni, nampaklah dia punya sisi-sisi karisma dia tu. Kenapa saya kata nampak dia punya sisi karisma ni? Sebabnya Encik Muhammad Farid Shah bin Muhammad Basir ni merupakan Chief Human Capital Officer kepada Telekom Malaysia dan juga bertindak sebagai Council of the Strategic kepada Fakulti Keusahawanan dan juga Perniagaan. So tajuk yang akan disampaikan oleh Encik Muhammad Farid Shah, sebenarnya doktor ya, tapi dia lagi selesa untuk menggunakan nama sebagai Encik saja, Encik Farid Basir, nama glamour dia, Encik Farid Basir ni. So tajuk dia adalah 10 Quick Tips that will help graduates get hired during the COVID-19 pandemic. So tajuk tu kita cuba suit in balik dengan situasi yang berlaku sekarang ni lah, COVID kan. Sebab saya tahu bila berlakunya COVID ni memang mungkin ada setengah daripada pelajar-pelajar ni akan rasa macam susahnya untuk you mendapat pulang pekerjaan tu. Tapi Dr. Farid Basir akan share dengan awak apa sebenarnya tips-tips yang berguna untuk awak tackle balik ataupun cara untuk awak menonjolkan diri awak dalam situasi semasa ini. So ini akan kita kongsikan esok melalui sesi ketiga. So sesi ketiga ni kita akan bermula pada pukul 10.30 pagi esok melalui platform yang sama, FB Live lah. Dan seterusnya untuk sesi yang keempat esok, hari yang sama juga, sesi yang keempat saya akan jemput khas Encik Khairul Azri. Encik Khairul Azri ni merupakan pegawai kaunselor
di Universiti Malaysia Kelantan dan juga dia adalah wakil HEPA. So apa yang akan disampaikan oleh Encik Azri adalah taklimat SKPG oleh HEPA. Sebab kita tahu SKPG ini adalah satu data yang sangat penting, pengumpulan data yang sangat penting untuk setiap universiti, dan kita akan tahulah melalui pengisian SKPG inilah kita akan tahu berapa sebenarnya bilangan student yang bekerja dan tidak bekerja, dan sekaligus boleh kita membantulah student kita ni mana yang kita rasa perlu dibantu dari segi pekerjaan dia ataupun dari segi dia punya grooming kemudian nanti. Jadi saya rasa kami cuba ya, sebab saya rasa untuk yang finishing school ni sepatutnya dilakukan awal kepada pelajar, dan mungkinlah keberkesanan dia mungkin secara face to face, tapi disebabkan beberapa isu yang berlaku especially COVID ni, kami cuba suit in balik untuk dilakukan secara online, dan saya berharap sangat pelajar-pelajar yang hadir sesi webinar ni akan mengambil peluang dan juga ruang untuk bertanya soalan-soalan yang bersesuaian kepada setiap panel. Sebab bagi saya, panel yang dijemput ni untuk sesi 1, 2, 3 adalah panel-panel yang sangat mempunyai pengalaman yang luas, sebabnya mereka memegang jawatan yang memegang jawatan di dalam sesuatu institusi dan juga industri. Jadi mereka lagi tahu apa sebenarnya keperluan pasaran, bagaimana sebenarnya student ni perlu brandingkan diri dia untuk memenuhi fit in balik the industry punya permintaan demand tu. Sebab macam saya mention tadi dan juga macam yang Dr. Amsyah cakap tadi, dari segi keboleh pasaran graduan ni kita ada banyak graduan dan melibatkan banyak persaingan. Jadi macam mana awak nak menonjolkan diri awak tu? Dan juga saya juga harap dari segi taklimat SKPG nanti oleh Encik Azri pun boleh juga student-student bertanya, sebab kami sangat mementingkan data-data yang dikeluarkan oleh SKPG ini. Kenapa? Satu adalah dari segi universiti juga, sebabnya kami nak tahu di mana sebenarnya pelajar kami ini. Dan juga kalaulah berlaku sebarang masalah, kami cuba membantu pelajar-pelajar kami ini dari segi memasarkan diri dia as keboleh pasaran dia, dan juga meningkatkan lagi awak punya market di dalam industri. Jadi saya rasa ada apa-apa soalan ke daripada pelajar? Sebabnya macam saya cakap tadi, kita akan start dengan sesi 1 dengan Tuan Haji Norizan Sharif tepat pada 10 pagi. Jadinya saya harap saya harap sangat para pelajar ataupun sesiapa yang mengikuti siaran webinar, tak kisahlah pelajar ataupun bukan pelajar sekalipun, bertanyakan beberapa soalan kepada Tuan Norizan Sharif ni. Sebab bagi saya Tuan Norizan Sharif ni ada banyak tips-tips yang boleh diikuti, dan juga Tuan Norizan Sharif ni boleh berkongsi banyak lagi perkongsian dengan kita. Tak semestinya kita sebagai, tak semestinya awak, kita pula amat ya, tak semestinya awak sebagai pelajar tahun akhir, tapi saya rasa saya sendiri pun saya perlukan juga beberapa tips daripada Tuan Haji Norizan Sharif ni lah. Okay. Sebelum saya lupa, izinkan saya untuk saya baca semula, untuk saya highlightkan balik apa sebenarnya objektif untuk finishing school ni. Sebab saya tahu dah dimention oleh Timbalan Dekan, tapi saya nak ketengahkan lagi lah. Ada beberapa objektif sebenarnya untuk kenapa kami melakukan finishing school secara online ni. So antara objektif yang utama, satu adalah untuk memahami kehendak majikan industri terhadap graduan pada masa kini. Sebab itulah panel untuk sesi 1, sesi 2 dan sesi 3 yang kami jemput ni adalah panel daripada industri sendiri. Tuan Haji Norizan Sharif, and then kami ada jemput Dr. Farid Pasir, dan juga kami juga menjemput juga Mr. Edric Koh. So ketiga-tiga panel ni adalah wakil daripada industri, dan mereka lagi tahu sebenarnya macam mana cara untuk menggrooming student ni fit in dengan industri. Kalaulah kami sendiri yang memberi ucap tama kepada para pelajar, saya takut mungkin tidak bersesuaianlah dengan kehendak industri ni, sebab kami melihat dari segi perspektif kami sebagai pensyarah dan kami melihat perspektif kami sebagai pengajar, tapi kami tidak berada di dalam industri sendiri. Jadi kami menjemput ketiga-tiga panel ni supaya awak semua sebagai pelajar dapat melihat dan juga bertanyakan apa sebenarnya kehendak ataupun kemahuan industri di kepada para pelajar. Okay. And then second objective yang penganjuran program ini adalah untuk meningkatkan kompetensi dan kemahiran diri dalam proses untuk mendapatkan pekerjaan. So macam mana untuk kita meningkatkan kompetensi adalah dari sesi yang pertama ini melalui sesi perkongsian daripada Tuan Haji Norizan Sharif. Kompetensi you dari segi skills you, and then cara untuk you membrandingkan, memasarkan diri awak.
Okay, secara kemahiran insaniah awak ataupun dari segi awak punya confident level. Sebab bagi saya, untuk you join industry, untuk you diambil bekerja, salah satu benda yang sangat penting adalah dari segi awak punya confident awak tu. Dan juga yang ketiga, objektif yang ketiga adalah untuk menyesuaikan bakat, kemahiran dan kecekapan graduan dengan kehendak bakal majikan atau industri pada masa kini. So ini adalah antara tiga objektif utama kenapa kami menganjurkan program Finishing School secara online. So saya sangat, ini first time penganjuran secara online. So saya berharap sangat-sangat program ini dapat memberi impak kepada awak sebagai pelajar dan juga memberi manfaat kepada awak untuk belajarlah. Sebab secara online ni sebenarnya banyak yang you boleh share. Kenapa saya kata banyak? Sebab kita buka lagi sesi soalan. Saya tahu mungkin setengah daripada awak ni sangat malu untuk bertanya soalan kalau kita buat secara offline. Jadinya kita secara online ni kami akan tengok dan kami akan slide apa sebenarnya soalan-soalan yang you nak tahu, yang you nak tahu jawapan daripada kesemua panel-panel yang terlibat ni. Okay. Dan juga saya juga mengharapkan sangat program ini dapat membantu bakal graduan untuk menunjukkan prestasi yang lebih baik semasa menjalani proses permohonan dan menghadapi temuduga pekerjaan. Dan di akhir sesi pada tarikh 15 hari bulan Ogos, kami akan melihat dan menilai dari segi penulisan resume pelajar yang kami cuba suit in, dan juga kami akan cuba suit in balik dengan perkongsian daripada Dr. Farid Pasir dan juga daripada Mr. Eldrick Koh. Sebabnya penulisan resume ni kita akan cuba suit in baliklah dengan apa kemahuan dan juga permintaan daripada pihak industri supaya penulisan resume ataupun resume ni menepati piawaian. Sebabnya kita melibatkan pihak industri, jadi kita tak tahu apa sebenarnya kemahuan dan kehendak pihak industri. Jadinya kita akan meminta sedikit pendapat daripada wakil-wakil industri ni lah, terutamanya daripada Encik Farid Basir lah. Sebab kita tahu Encik Farid Basir ni merupakan merupakan Chief Human Capital Officer Telekom Malaysia. Jadinya dia ada banyak pengalaman untuk menubuhkan, untuk interview student-student ataupun interview bakal orang yang bakal bekerja di bawah sesebuah industri ni. Jadi saya sangatlah, di akhir pesanan saya sangat berharap kepada awak semua untuk bertanyalah kepada kami punya panel ni. Kami jemput khas panel-panel ni untuk awak melihat, untuk awak belajar sesuatu daripada panel. Terutamanya daripada Tuan Haji Nurizan Syarif yang jauh di Amerika Syarikat sana tu, okey. Jadi silalah bertanya soalan. Okey, so kita akan start sesi satu bersama Tuan Haji Nurizan Syarif pada pukul 10 pagi. Kita ada beberapa saat ni sebelum saya paslah baton saya kepada saya punya moderator untuk sesi pertama yang akan disampaikan oleh Puan Raihani. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih kerana mengikuti siaran webinar kami ini. So saya, I wish you all the best. Kita berjumpa lagi untuk sesi. Okay, Assalamualaikum and good morning. Thank you Azwa. Okay, and then thank you for being here this morning. Today we are pleased to welcome Encik Nurizan Syarif, a very special guest from United States America. Okay, but before we continue our session today, I would like to represent the whole UMK community to extend our condolences to Encik Nurizan, who has lost his dear brother recently. Let us all recite the Holy Surah Al-Fatiha. Amin, amin. Okay, Rabbal Alamin. So let me first share a brief background about our speaker today. Encik Syarif is an entrepreneur and also a management professional with almost 30 years of working experience in the private and public sector organizations, and also have many experiences in business, employment and non-profit organizations. Okay, Encik Nurizan is also once of external advisor in faculty of entrepreneurship and business. And then today, he will be sharing with us his expert opinion on the branding and knowing yourself. With that, I ask that you give your full attention to Encik Nurizan and ask many questions as you can.
And then also helped me in welcoming him to this program to give his talk and cheat no resign. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, Cik Nurizain. I can hear Cik Nurizain. Okay, Cik Nurizain, how do you feel today? Alhamdulillah, I'm doing very good. I'm in New Jersey right now. Okay. I think it's 10 p.m. Cik Nurizain, as we know, branding is a hot topic, but a lot of students don't understand what it really means. Okay, for example, although I can imagine more students go all of undergraduate without learning how to market themselves properly. Okay. Even for example, if we are always 15 minutes late to interview, then our brand would suffer. So maybe Tuan Rizan can brief us or explain about what is a personal branding. Well, I think we use both English and Bahasa. I think that should be better for the students. And please feel free if you want to ask in English or in Bahasa. Can you hear me? You hear me now? It looks there is a. Can you hear me? Yeah. Can you hear me, Puan? Yeah. Yes. Okay. Now I think we'll use both English and Bahasa. Now, when we talk about personal branding, it is how do you brand your treat yourself as a product? You know, I mean, when you are applying for a job, actually, what you are doing, actually, you are selling or marketing yourself. You know. It is how you market yourself. I mean, you cannot, you know, I mean, we should discard the old way of doing things. The old way of doing things that we treat ourselves as a job seekers. As a job seekers, what you do basically, you go and seek for a job, you know. You seek for vacancies, cari kerja kosong. Di mana ada kerja, kita cari kerja kosong dan kita grab whatever available. That's the old way of looking at things, you know. What you should be doing actually is to consider yourself as a marketer. You know what you should do now? You should market yourself. Kita harus memasarkan diri kita. I think this is what we should be doing. And I think it requires a bit of a paradigm shift, but I believe that what it takes to secure a job right now, you know, especially in this competitive environment. Now, when we talk about personal branding, basically is that how do you make yourself, how do you want people to perceive you, you know, so that you can sell yourself better. I mean, if people get a good perception of you, then inshallah you can land a better job faster and you can get a better job as well. I think that's what personal branding is all about, you know. It's a technique, it's a strategy. How do you position yourself and make it attractive, make it marketable to the employers? I think that's what personal branding in essence, you know. It is like product branding, you know. You have Nestle, you have Coca-Cola, you have whatever it is, or even you have UMK, University of Malaysia Kelantan, for example. How do you want people to perceive University of Malaysia Kelantan? I think this is the roles that the management, the lecturers, not just the corporate affairs directors or PR person to look at into it, but the whole ecosystem should be positioning University of Malaysia Kelantan to the world, you know, or at least to the nation. It's just the same thing. Sama sahaja kalau kita bercakap soal personal branding. Macam mana kita nak supaya majikan lihat kita? How do you want them to perceive you? Ini requires a bit of strategi. So Puan, kalau secara ringkas saya katakan bahawa inilah yang kita maksudkan dengan personal branding, dan kita nak beralih daripada cari kerja kepada brand diri kita dan pasarkan diri kita, kerana ini saya nak sebutkan sikit. 8 daripada 10 pekerjaan, 80-85%, kalau kita dekat dari statistik, pekerjaan diisi oleh sesebuah syarikat melalui referral. Maksudnya daripada 10 pekerjaan itu 2 sahaja kerja
yang diisi melalui iklan, kecuali kerajaan lah, kerajaan because ada prosedur. I'm talking about private sectors. 7 atau 8 pekerjaan itu diisi melalui referral. Saya sendiri dulu, masa saya kerja senior director dekat apa nama ni, dekat Teraju dulu, saya tak apply. I was headhunted. And previously when I was with Institute Perkembangan Minda, I was hired as a senior manager and after that promoted to the CEO. I was headhunted, I didn't apply. So, in my case for example, dalam tempoh 15 tahun itu, saya tak pernah apply. You know, but you have to make sure, you have to be visible. You have to make sure that people know that you exist. People know what are your skills, you know, what are your specialties. Then people will come after you and offer you a job. I think this is what we are talking today, Puan. Okay. Tuan Haji ada mention tentang visible ataupun macam mana supaya the future employer ke atau siapa-siapa saja boleh melihat kita sebagai satu brand yang baik. Okay, jadi soalan saya kat sini, bagaimana, how to know our new or strong branding? So, is it flexible that we can change from time to time? Maksudnya macam entrepreneur dia ada branding dia. So, dia punya branding. So, engineering ada branding dia. So, boleh Tuan Haji explain? No, I think this is a very interesting question. Let me share my experience, you know. I went through the 4 stages of branding. I mean, as far as Novisha or Norizan Sharif is concerned. The first one, upon graduation, I was very active in the Malaysian Youth Council. Saya pegang jawatan Setiausaha Agung Majlis Belia Malaysia. Masa itu kalau kita baca surat khabar utusan Malaysia, Berita Harian, TV3, RTM, orang kenal Norizan Sharif ini sebagai Setiausaha Agung Majlis Belia Malaysia. You know, sebagai seorang advocate. Kalau kita boleh search, tuan-tuan akan nampak Norizan Sharif, Majlis Belia Malaysia, tuan-tuan akan nampak nama saya. Saya bercakap isu belia daripada A sampai Z. Dan kita menjadi face kepada Majlis Belia Malaysia. Itu Norizan Sharif pada masa itu. Selepas itu, saya masuk ke fasa yang kedua. Norizan Sharif itu dilihat sebagai political analyst. Dan masa itulah saya berkampung banyak di Astro Awani. Dan nama Novisha timbul pada masa ini. Bukan pada masa yang awal tadi, masa dalam Majlis Belia Malaysia. Tetapi pada masa dalam saya dengan Astro Awani. Saya ingat lagi saudara Syuhaimi Sulaiman, Nazri Kaha, Kamarul Arifin Baharul, Baharin Arifin. Yeah. So they've been calling me Novisha almost every day. I appeared on Astro Awani. So daripada youth activist, saya berpindah menjadi political analyst, yeah? Dan saya membuat analisis politik termasuk pada malam pilihan raya dan sebagainya in my capacity as a CEO of Institute Perkembangan Minda. I mean, you know, that, yeah. Then when I went to Teraju and Institute Keusahawanan Negara, I stopped talking about politics because I'm in the government. I think it's a bit inappropriate for me to talk too much about politics. Then I move into talking about entrepreneurship. Saya bercakap soal keusahawanan. Yeah? This is very interesting. Kalau kita study personal branding, I think it's very interesting. Then I've been talking about keusahawanan dan sebagainya. And now, saya rasa selepas saya start my own business dan sebagainya, saya masih lagi bercakap soal keusahawanan. Tetapi I move into talking about sharing life experience with young people. Dan kalau puan tengok dalam Twitter saya, Novisha, I have almost 180,000 followers dalam situ. Dan saya hanya tweet tentang life lesson. Saya bercakap soal macam mana nak mendapatkan pekerjaan yang baik. Saya bercakap bagaimana nak membina masa depan. Artinya kalau nak jawab soalan puan tadi, adakah can we change or can we shift? Yes, we can do that. And I did it. The 4 phases of my in my career, you know, that's how I shift, meaning that it can be done actually. So jadi kalau puan bertanya saya dalam soal itu, ya memang boleh dilakukan. Dan pada saya, bagi anak muda, especially young graduates, you know, you have to decide exactly what do you want to be actually. I think this is very important. And once you know what you want to be, then baru kita boleh bercakap soal branding. Maknanya sebelum ada branding, kita kena ada brand positioning. Kita kena position, kita ni nak orang perceive apa.
macam saya dulu kan, at the beginning saya nak orang perceive saya sebagai youth activist, aktivis pergerakan belia. Kan, orang kata Nur Rizal lepas ni jadi menteri lah, jadi wakil rakyat lah, this is what they are talking about. And then you move into political analyst, be very fair, be very honest dalam kita punya political. Then you move into entrepreneurship. Jadi sebagai anak muda, kalau kita graduate, kita kena clear apa yang kita nak. How do you want people to perceive you? Then baru kita boleh position myself. Tak cukup setakat kata perceive, oh saya nak dilihat sebagai orang rajin. What are your areas of specialty? Apa yang kita nak orang lihat kepakaran kita? I give very simple example Puan. Bila saya tengok LinkedIn, ya, Puan pun dalam LinkedIn, semua orang ada LinkedIn sekarang ni. Cuba kita tengok dalam LinkedIn, apa yang kita tulis dekat headlines. Dan kita tahu sama ada orang tu dia ada branding, dia clear apa dia nak, dia dah buat brand positioning atau tidak. Contoh, kalau kita graduate, kita tulis dekat headlines kita, young graduates searching for a job. Kita ramai yang budak-budak tulis ni, dia tulis itu apa, seeking for a job. Yeah, in search for a job, whatever lah. Yeah. Ini orang yang tak ada branding. Kan? Yeah. Kadar nak bagi tahu saya dah tamat belajar. That's it. You know? I mean, you there's no brand whatsoever. You know? Tapi saya katakan, bayangkan, katakan kalau dia tulis itu, young food technologist with in-depth knowledge in HACCP, GMP, halal and MESTI. Nampak dah beza dua tu. Yang pertama, orang yang graduate juga, dia pun mungkin food technologist tapi dia tulis in search of a job, but that's it. Seorang lagi tulis young graduates, eh, ataupun young food technology graduates with in-depth knowledge in HACCP, GMP, halal, MESTI. I think from employer point of view, I'm interested in the second candidate. I'm not interested in the first one. You know, and of course if I search dalam apa nama ni, dalam LinkedIn, kalau nak cari candidates, yang nombor dua tu akan appear, not the first one. So jadi this is bagi saya, kita kena we have to know what do we want to people to perceive you. I think this is very important. And secondly is that you have to know how to position yourself to the public, and of course with the help of social media. It helps a lot. Yeah, so, lebih mudah dengan social media. Masa saya dulu kena buat kenyataan akhbar, kena buat press conference, kena pergi stesen TV. Now tak payah, kita duduk depan laptop, kita position diri kita kepada majikan. I think that's the way how it should be. Okay. Tuan Haji mention tentang LinkedIn kan, yeah. LinkedIn dan social media platform semua. So kita tahu kalau dalam social media ni dia banyak sangat platform untuk kita brandingkan kita punya diri. Okay, boleh tak kalau Tuan boleh explain what is the best platform yang kita boleh promote ataupun branding ourselves, yeah, yang lebih visible kepada future jobs? Ya, yeah, saya rasa kita memang talking about social media ni bukan sekat berpuluh beratus kan, yang ada. Of course the popular one itu ada beberapa. Tetapi what I'm trying to say now, dalam ini choose one or two cukup. Jangan buat banyak-banyak, okay? Saya bagi saya LinkedIn semua kena ada lah. I think this is a professional platform. Dan sekarang saya nak maklumkan sebelum apa nama ni, majikan panggil pergi interview, ada setengah majikan dia panggil interview dulu baru dia buat social media search. Setengah orang sebelum interview dia dah buat search. If they find anything or if they don't find anything about you also, it may not be good. Maknanya dia search satu benda pun tak jumpa kan, pun tak bagus. Ataupun kalau dia search banyak benda yang dia jumpa yang tak bagus, pun lagilah tak bagus kan. Gambar-gambar yang tak sepatutnya dimasukkan. Jadi itu tulisan tak apa-apa, mati hamun dan sebagainya, bergaduh dengan orang dalam Facebook kan. This is not a good image lah kalau nak ambil orang. Saya dulu masa kita kerja memang saya, Alhamdulillah, saya dah dalam career saya rasa saya dah interview lebih 1,000 orang. Dan personally saya rasa saya dah ambil 100 orang lebih untuk bekerja. Jadi sikit sebanyak I think saya nampak lah dia punya pattern ini. Now nak jawab soalan itu, bagi saya satu, LinkedIn kena ada. Ini saja yang kena ada, ya. Yang itu kena, itu bagi saya wajib lah hari ini. Dan LinkedIn ini bila kita masuk, saya nak sebutkan, jangan kita just add kawan-kawan kita. Kawan-kawan kita seorang dua. Kadang-kadang kita add kawan-kawan kita, kita menulis untuk kawan-kawan kita. Jadi bila majikan baca, dia tak nampak kita punya branding kita, tak nampak kita punya positioning kita. Kita nak tunjuk apa sebenarnya?
adakah nak tunjuk kita pergi interview? Tak payahlah dalam DKE nak tunjuk kita pergi interview. Ya kan? Nak tunjuk kita tengok live dekat Facebook UMK, takkan itu yang kita nak position diri kita. Kita nak position diri kita supaya majikan tengok kita dalam LinkedIn, dia nampak kita profesional. Macam mana nak jadikan profesional? Tulis benda-benda yang majikan nak tengok. Sebagai contoh, katakanlah kalau kita katakan graduate business sebagai contoh, atau beradik keusahawanan sebagai contoh, write about entrepreneurship dalam kita punya LinkedIn. Again, give your analysis of penjana yang kerajaan announce baru-baru ini. How it helps, what are the issues, what are the challenges. Baru saya nampak benda tu. Kalau saya daripada fakulti teknologi dan kreatif, fakulti teknologi kreatif dan warisan di UMK, maybe I should be talking about design. Saya patut cakap soal design, saya patut cakap soal apa new products development. I think that's what you should be talking. Tapi kalau kita tulis, oh, saya pengalaman saya pergi interview, saya dapat interview soalan. Ini benda-benda yang tidak menjadikan kita dilihat sebagai profesional. Sebab tu branding is very important. Now, LinkedIn kena ada, nak jawab soalan puan tu. Yang kedua, pilihlah sama ada kita nak masuk Facebook ke Twitter. Jangan banyak-banyak lah. Facebook, Twitter, maybe Instagram. Salah satu. Kalau banyak sangat, bukan apa, nanti bersarang labah. Kita tak update. Ataupun kita nak update banyak sangat and then we end up writing things that we shouldn't write. Kejap nak update dekat Twitter, kejap dengan Facebook dan sebagainya. Saya rasa it's not good. You know? Kalau kita nak masuk dalam Twitter, kita pilih Twitter, put our name betul-betul, letak kita punya bio properly, then kita add orang yang ada positive vibes dan kita share benda-benda yang bermanfaat dan yang orang boleh tengok kita ni, dia rasa dia tertarik dengan diri kita. I think that should be the way how we position ourselves. Dan bagi saya lah, saya kata cukup dua, tapi syarat yang wajibnya itu LinkedIn, yang kedua tu sunat lah. Kalau ada satu lagi, I think that would be very good. Okay, Tuan Haji, saya tertarik dengan ada komen dekat daripada pelajar ni. Saya tak tahu pelajar ke apa, tapi daripada Adli PX ni, dia cakap, contoh dia, bila kita tanya kepada student tu tak memahami apa itu branding. Jadi, adakah disebabkan oleh kerana tak adanya penekanan subjek tu di universiti, ataukah ada sebab kerana student tu tak memahami sendiri apakah branding yang dia perlu develop? So, boleh tak Tuan Haji kupaskan benda ni? No, saya rasa dekat UMK kalau kita belajar keusahawanan, kita dah belajar branding kan, product branding. Saya dah tengok apa nama ni syllabus dekat UMK. Sewaktu saya di UMK baru-baru ini, saya dah lihat dari keseluruhan pelajar UMK, bukan sekadar fakulti keusahawanan. Mereka juga kena ambil kursus-kursus keusahawanan dan dia dah cover. Cuma mungkin yang tidak ditekankan ialah personal branding itu. Yeah. Kita banyak tekankan product branding. Umpamanya saya katalah contoh air botol ini kan. Ini kita talking about brand kan. Brand product sini. Cuma kita mungkin tak berikan penekanan kepada pelajar-pelajar kita bagaimana nak brand diri mereka sebagaimana kita brand product situ. Jadi nak kata pelajar faham, saya rasa. Cuma kadang-kadang mungkin istilah yang mereka gunakan itu menyebabkan sesetengah orang merasakan bahawa pelajar tak faham. Saya rasa no, I believe that I've met a number of, masa saya di UMK baru-baru ini, saya rasa saya jumpa 1,000 lebih pelajar, saya rasa. I met more than 1,000 students and I believe that UMK students, you get a brilliant student, bright student, good students dekat UMK. Cuma apa yang kita nak mereka lakukan ialah mereka lebih maknanya lebih visible dan menggunakan istilah-istilah yang terkini lah. Tak ramai orang, it's not only UMK. Kadang-kadang dia rasa macam personal branding ni satu benda baru bagi dia. Dia ingat dia buat kerja, graduate, dapat degree, lepas tu dia terus apply kerja macam biasa. Dia lupa nak position diri dia, dia nak lupa macam mana nak brand diri dia kan. Jadi sebab itu dia create apa nama account anonymous dekat Twitter, merapu je kan panjang masa kan. And at the end of the day it doesn't, saya kata if you want to spend 5 hours, 6 hours on internet,
make sure it enhance your brand. Make sure it brings something good. Make sure it land you the job. Kalau tidak, kan you are wasting your time with all the jokes, you know, all those things. No, mereka faham. Saya rasa mereka faham. It's just that sekarang ni kita nak enhance kefahaman mereka lagi lah mengenai branding ini. Okay. Tuan Haji, ada lagi ni soalan daripada pelajar. Nampaknya mereka sangat berminat ni dengan topik Tuan Haji ni. Okay, jadi daripada Megat Razin dia tanya, adakah kebanyakan golongan umur Tuan Haji yang menjadi CEO syarikat faham untuk konteks branding ni? Of course faham, dan saya rasa CEO, kalau jadi CEO tak faham branding, saya rasa susahlah CEO ni kan. Sama ada CEO GLC ke, CEO universiti ke, kalau universiti BC lah, kalau agency CEO kan. Eh? Yes, they have to understand. That's why positioning ni, it is something that as a CEO, so they need to brand themselves. How do they want to be perceived? Again, then kalau CEO tak faham macam mana brand, macam mana dia nak carry diri dia sebagai CEO, dealing with stakeholders dia, bagaimana dia nak carry diri dia, dealing dengan staff, dengan government agencies yang lain, of course dia kena brand diri dia. Sebab itu ada setengah CEO kan, kita nampak oh dia ni memang expert dalam bidang ini, dan kalau press akan cari dia sebagai contoh, walaupun you know, that kind of image or perception that yang kita kena ada. CEO faham, saya tak risau CEO tak faham, and for a person to be in the CEO position, they have to understand the marketing, and to market yourself you need to have the brand, the personal branding and positioning. I think it's very very important. I don't think ada CEO yang tak faham. Okay. Ada lagi soalan daripada Nur Aina. Tuan Nur Rizal, macam mana dia nak branding diri kalau untuk menghadapi dunia pekerjaan nanti? In terms untuk improve dia punya quality sebagai new workers ataupun untuk new occupation lah yang baru dia akan dapat selepas daripada graduation. No, bila kita bercakap soal branding, dia ada dua lah. Satu, branding dia ada dua level . Kalau kita bercakap branding ni, satu branding dari segi value kita. Ya, yeah? Kena ingat . Kalau, okay macam ni, dia kena lecture ni, dia kena panjang sikit. Why we are doing these branding things? Why we are doing these positioning things? At the end of the day, we want to gain trust of others. Okay, katakan Puan sendiri . Sebagai lecturer di UMK. How are you, why brand is important for you? I mean, kita ambil contoh Puan senang sikit . Supaya satu, pengurusan di universiti akan melihat Puan sebagai professional. Colleagues Puan, ni nak jawab soalan tadi kan, saya bagi contoh, jadi Puan lebih mudah sebagai pensyarah kan, jadi senang saya ambil contoh itu . Yang kedua, colleagues Puan juga akan lebih mudah trust kepada Puan sebagai seorang profesional. Maksudnya kalau ada apa-apa, Puan maknanya expert dalam bidang apa, katakan Puan expert dalam social innovation, jadi kan, maknanya dia lihat begitu. Management akan lihat Puan sebagai profesional, klik saya akan lihat Puan sebagai expert dalam social innovation, student akan melihat Puan sebagai apa, kan? Maknanya these are your stakeholders, these are your public, these are the people that's important dekat Puan. Dan apabila kalau kita bercakap soal trust ni Puan, kita ada stakeholders, kita ada dua . Satu, stakeholders yang ada power kepada kita, maknanya dia have power on us, maknanya dia boleh ambil tindakan, dia boleh bertindak kepada kita. Yang kedua, apa yang kita buat ni penting dan ada kesan kepada dia. It's very important. VC, dia ada power untuk bertindak ke atas Puan, dan VC juga apabila Puan lakukan sesuatu ada kesan kepada dia. Klik sebagai contoh, apabila Puan lakukan sesuatu ada kesan ke atas mereka, kerana we are colleagues, we are working together, dan mereka juga ada power to do something kepada Puan. Student ada power to do something to lecturers, dan mereka juga ada interest dengan apa yang Puan buat. Jadi kalau dia ada dua benda ni, dia ada interest dan dia ada power dengan apa yang kita lakukan, maka mereka adalah merupakan key stakeholders kepada kita. Dan bila kita buat branding dalam konteks orang bekerja ini, kita kena jaga betul-betul key stakeholders supaya
brand kita, positioning kita, dan mereka melihat kita dengan pandangan seperti yang kita nak mereka lihat. Okey, kita bekerja Puan. Sebagai contoh, kalau Puan nak dilihat sebagai seorang profesional, apa yang kita buat? Umpamanya macam kita buat live begini, apabila Puan interview saya, kita lihat macam mana kita communicate as professional. Walaupun dalam social setting, dalam santai-santai, tapi as a professional, professionalism itu kita maintain. Walaupun saya dekat rumah, macam ini home office kan, macam ini kat rumah, tapi masih kita professional dalam kita punya interaction. Satu, mungkin dari segi apa nama ni, penulisan kita di LinkedIn sebagai contoh, ya, yeah, apa yang kita tulis. Begitu juga tulisan kita dalam Facebook. Facebook kita boleh santai, kita boleh tulis soal pergi kenduri, kita boleh tulis soal apa benda event yang kita buat dekat UMK dan sebagainya, tetapi dia akan reflect values. Kan? Kalau kita tulis kenduri, umpamanya kita pergi kenduri rumah staff, kita upload dalam Facebook kita, kita bercakap yang positif, kita bercakap bagaimana tuan rumah meraihkan kita, orang akan perceive kita sebagai betul, dia ni tetamu yang baik, you know? Tapi kalau kita pergi, kita balik, kita komplain pinggan lambat sampai, kan, kita tak diraihkan dengan elok dalam Facebook, nampak tak? Orang kata, eh, dia ni apa benda ni? Itu, this is what, you know, this is what you're finding. Key stakeholders tadi akan melihat Puan sebagai seorang yang ada masalah dengan dengan value tadi. Trust, dia ada dua faktor yang penting, kita kena ingat. Satu, stakeholder tadi, kena ingat, ini very important. Stakeholder ada dua, nak jadi stakeholder utama, pertama, dia boleh bertindak dan buat sesuatu kat kita. Dia ada power kat kita. Yang kedua, dia ada minat ataupun interest dengan kita. Itu key stakeholders. Now, dengan key stakeholders, apa yang kita perlu ambil ialah kita perlu dapatkan trust ataupun keyakinan. Nak dapatkan trust, ada dua perkara penting. Satu, karakter, kepribadian kita. Yang kedua ialah kompetensi kita. Again, kalau kita ada karakter, ada kompetensi, insyaAllah orang akan trust kepada kita. Dan key stakeholders akan berpuas hati dengan kita. That's what personal branding is all about. Jadi kalau kita, saya bagi contoh yang paling mudah. Kita masuk dalam Facebook, masuk dalam Twitter. Orang provoke kita sikit, kita bergaduh. Your character, you have a character flaw. Nampak tak? You have a character flaw. You ada masalah dengan character. So, bila kita ada masalah dengan character, what's going to happen to our trust? Turun. Nampak? Ataupun kita ada masalah dengan kompetensi. Kan? Bila orang tengok kompetensi kita, nampak dia ni tak boleh buat kerja lah. Jadi, trust pun turun. T-R-U-S-T, ya, trust. Kepercayaan orang kepada kita. Kalaulah kita ada masalah karakter, ada lagi masalah kompetensi, dua-dua sekali ada, lagilah orang tak percaya kepada kita. Jadi, dalam personal branding yang kita buat ini ialah, kenapa kita buat personal branding? Kerana kita nak dapat trust, nak dapat keyakinan, nak dapat kepercayaan, terutama sekali daripada key stakeholders. Dan nak dapat kepercayaan daripada key stakeholders, kita kena jaga dua benda, karakter, kepribadian kita dan juga kompetensi kita. So jadi that's what personal branding. Sama ada kita graduates ke, jawab soalan tadi Puan tadi ni, Puan Aina, sama ada kita ni graduates ke, sama ada kita ni bekerja ke, at the end of the day, jaga tiga benda tu. Key stakeholders, define who are the key stakeholders, position ourselves properly, bina trust mereka, jaga kompetensi, jaga karakter kita. InsyaAllah we are doing, we'll be doing okay. You know, kalau kita tak jaga benda tu, kita akan ada masalah dan kita akan rosak lah kita punya personal branding nanti. Itu respon saya kepada soalan tersebut. Panjang sikit Puan. Tak apa. Sebab dia menarik juga. Memang kalau apa-apa kita kena build trust apa telah, sebab bila dah tak ada trust among us, tu yang menyebabkan tak ada dah kepercayaan dan menyebabkan orang pun tak nak ambil kita semula. Okey, jadi ada lagi soalan daripada pelajar ni. Dia bertanya bagaimana Tuan Rizan, what are the skill set fresh grads needs to have to stand out from the crowd? I think this is very very important. Saya rasa ini soalan yang cukup penting because it's a crowded field. Setiap tahun 300 ribu graduates, daripada semua universiti ada 300 ribu graduates. Tentu dalam keadaan COVID lagilah apa nama ni, isu ni jadi lebih besar because of those yang kena retrench pun dia akan masuk pasaran kerja balik, unemployment jadi lebih tinggi. Jadi kita bersaing
bukan dengan sekadar 300,000 yang kita bersaing itu, tetapi juga tuan-tuan dan puan-puan kena bersaing dengan graduate separuh, dengan orang yang sudah lama bekerja itu. So, jadi very competitive, dan soalan tadi adalah soalan yang yang saya amat-amat setuju sekali. Now, how do you stand out? Pertama sekali, kalau kita buat produk, kan? Kalau saya katakan inilah produk kita yang kita belajar dekat fakulti bisnes. Perkara pertama yang kita kena ada ialah unique selling proposition. Kan? USP kan? Unique selling proposition. Kita nak jual sesuatu, what is your unique selling proposition? Now, dalam konteks personal branding, what are your unique selling proposition? Apa benda yang istimewa tentang anda? Kalau saya katakan, keistimewaan saya selalu sebut banyak kali. Yang pertama sekali, saya kata saya ada pengalaman bekerja 30 tahun. Ya. Yang kedua, saya ada pengalaman bekerja dan pengalaman buat bisnes. Yang ketiga, saya ada pengalaman bekerja dalam sektor awam, dalam NGO dan juga dalam private sector. Public sector, private sector dengan NGO. Saya pernah buat bisnes dan bekerja dalam negeri, dan saya juga pernah buat bisnes dan bekerja di luar negeri. This is what make Norizan unique, you know. Dan saya tak rasa ramai orang ada macam saya. Kan? Ada setengah orang dia bekerja jabatan kerajaan panjang. Saya bekerja jabatan kerajaan di Jabatan Perdana Menteri. Saya pernah bekerja dengan sektor awam. Saya pernah bekerja dengan syarikat kecil 3 orang. Saya pernah bekerja dengan public listed company dengan 3,000 orang staff. So, itu that's what unique about me, kan? Yang menjadikan saya unique dalam konteks ini. Jadi setiap orang dia kena tanya apa yang menjadikan dia unique. Dia unique ni pasal apa? Apa yang menyebabkan dia unique? Saya tak ada jawapan. You have to have the answer. But once you have this unique selling proposition, USP, unique selling proposition itulah kita gunakan untuk brandkan diri kita. Jadi sebab itu, bila kita brand diri kita menggunakan unique selling proposition itu, maka dia menjadikan kita stand out from the crowd. Saya bagi contoh macam tadi, saya kata dengan LinkedIn sebagai contoh. Kalau kita tulis, saya hanya mencari kerja, you know, searching for a job, fresh graduates looking for a job, or UMK graduates looking for a job dekat LinkedIn, there's no unique selling proposition. Ada 300,000 fresh graduates. So what is so special about you? But kalau kita highlight suatu skill kita, then baru kita akan jadi unique, kan? Macam saya kata tadi, maknanya fresh food technologies ataupun food technology graduates with in-depth knowledge in HACCP, GMP, MESTI and halal. You know, contohlah, saya bagi contoh, eh. Terpulihlah masing-masing, kan? Satu, how do you stand out? Again, good thing about the beauty of social media ini, kita boleh, saya katakan pertama tadi, dalam LinkedIn, not just add kawan-kawan, tetapi juga add future employers. Jangan add lecturers dengan student, ya. Add future employers. Bidang apa kita nak pergi? Kalau kita nak masuk dalam food technology sebagai contoh, add orang yang dalam food technologies. Ya, yeah? Maknanya dalam food technology. Maknanya, so what we do now, satu, kita tulis artikel, dia akan baca. Yang kedua, bila dia tulis artikel, kita komen. Bila kita komen tulisan dia, sekali dia tak perasan, dua kali tak perasan. Lama-lama dia akan perasan kita menulis. Dan bila dia perasan kita menulis, dia akan klik profil kita, dia pergi baca profil kita. Kan? Dan macam saya kata tadi, kalau dia berminat, sebenarnya ada banyak cara dalam GLC, dalam private sector terutama sekali, yang orang boleh ambil pekerja-pekerja ni tanpa iklan pun. Jabatan kerajaan, because prosedur. Yang kalau bukan jabatan kerajaan, there are many ways that they can get you in, you know. Kalau saya baca profil, saya berminat, kita akan contact, kita kata, why don't you just call him and find out, tengok macam mana, sama ada kita boleh ambil dia dan sebagainya. That's how you make yourself stand out, you know. You have to be very visible. Tapi jangan komen, oh tahniah Datuk, tahniah Datuk. Setiap kali lama-lama dia kata apa benda lah dia ni mengampu, kan. Ha, ini mengampu. Tapi kalau dia menulis, katakan dia menulis sesuatu pasal penjana lah sebagai contoh, training. You know, right now they're doing the training apa, dengan apa ni, Pekeso tu, kan. Okay, Isha DF. Kita mungkin what we can do now, kita boleh komen dekat situ, kita share some statistic, share some experience. Bagi cadangan penambahbaikan. I mean,
you know, you make yourself visible to whoever you are targeting, to the future employers. Dan kalau kita ada 10, 15, 20 orang future employers yang kita boleh engage macam itu, saya rasa I think we stand a better chance of getting a job, you know. So I think this is a seni, ini satu strategi yang kita kena buat yang mungkin dulu tak perlu, but right now I think, you know, you have to do that. Otherwise kita akan tenggelam dalam persaingan yang banyak. Dan kalau kita lagi bagus, macam saya sebagai contoh, saya ada blog saya sendiri dan sekarang saya launch sekolah online, skorlah online.com. saya ada blog saya sendiri, boleh pergi baca dekat situ, ataupun you can go dalam Twitter sekolah online, Facebook, LinkedIn, dalam Instagram. Kita lagilah visible lah kan. So jadi I think that's few suggestions lah yang saya boleh bagi dekat pelajar di UMK. Yes, I agree, you have to be very visible because things are getting very very competitive right now. Okay, Tuan Haji, tadi saya terpandang pasal perkataan trust tadi kan. Okay, yeah. Bila kita dah brandingkan diri and then lepas tu kan sekarang ada scammer, hacker semua. So bila dia hack kita punya, untuk kita punya brand tu, dan dia menyebabkan trust orang lain akan jatuh kepada kita. Okay, jadi boleh ke kita buat, maksud dia rebrand semula benda tu? Ataupun macam mana kita nak dapatkan kepercayaan tu balik? Sedangkan kita dah betul-betul buat untuk branding yang first, tapi bila jadi adanya hackers atau berlaku seumpama macam ni, penggodam ni, so dia akan menjadi masalah kepada branding kita. Boleh jadi apa pun dapat tak? Contoh apa benda yang dilakukan itu? I mean, saya faham, tetapi boleh puan spesifikkan sedikit tak? Apa okay, contoh yang macam student yang entrepreneur ni kan, entrepreneur ni, okay, dia berniaga, so dia dah ada brand dia untuk apa orang faham tentang produk dia apa semualah, so orang dah tahu ini kelebihan dia. Jadi bila dia advertise dalam dalam iklan, dalam ni social media semua, jadi ada scammer. Macam contohlah, scammer ni akan ambil gambar dia, lepas tu bila orang order, dia tak bagi balik order. And then berlaku, trust tu tak berlakulah antara mereka sebab sepatutnya branding dia mewujudkan kepercayaan kepada semua, kan? Jadi bila scammer ni dah buat, dia gunakan peribadi daripada orang ni, so dia akan efek kepada pelanggan dan semua. Jadi apa pendapat Tuan Rizan? Adakah dia perlu rebrand ataupun dia perlu perjelaskan di dalam social media atau apakah yang perlu dia lakukan? Okey, apabila kita bercakap branding puan, dia ada beberapa langkah yang kita kena buat. Satu, saya kata brand positioning, decide apa yang kita nak buat. Dan bila kita nak buat brand positioning, kita kena ada unique selling proposition. Kita tahu apa istimewanya kita dan apa yang kita nak tawarkan. I think that's very 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 important. Itu satu hal. Once kita selesai benda tu, perkara yang kedua yang kita kena buat ialah, tahap yang kedua yang kita kena buat ialah to secure, kalau product branding sini kita kata kita kena secure nama lah. Kita pergi My Apple dan sebagainya. Tetapi kalau kita pergi check balik nama ni dalam My Apple ni ada ke tidak, kan? Kita check, kalau tak ada dan baru kita buat this kind of things, you know? Pergi kepada suruhanjaya syarikat dan sebagainya. Tetapi dalam personal branding, what we can do now ialah kita search, bagi saya kalau boleh, search dalam social media satu nama yang unik yang boleh represent kita. Macam saya kalau puan pergi ke Facebook, type Novisha, dia akan keluar nama saya. Kalau puan pergi ke Twitter, type Novisha, dia akan keluar nama saya. Kalau pergi Instagram, type Novisha, dia akan keluar nama saya. Kalau pergi LinkedIn, type Novisha, Novisha itu akan keluar nama saya. That's what personal branding is all about. But kalau tuan puan type www.novisha.com, dia akan pergi ke blog saya, sekolahonline.com. So saya push macam itu, ya. So that, you know, this is what your gambaran kepada personal branding kita. Again, so jadi tak boleh sekejap Novisha, sekejap Ahmad, sekejap Ali, orang pun confused. Dan kalau puan tengok dalam dengan display image saya, kalau tuan tengok dalam Facebook, dalam Twitter, dalam Instagram, saya guna gambar yang sama yang dalam poster yang UMK gunakan. Dan kalau puan perasan, dalam poster yang UMK gunakan itu ada 4 orang semua yang dijemput sebagai tetamu itu, saya seorang je yang tak pakai kod dengan tie.
That's what personal branding is. Bagi saya, itu logo saya. You know, kalau nak pakai gambar saya, gunakan gambar itu kerana itu logo saya. Jadi kalau kita ada brand yang strong macam itu, orang nak main-main sikit-sikit. Saya rasa kita kalau setakat amateur lah, nak main-main macam itu, saya rasa tak ada isu sangatlah, kecuali memang rosak betul, itu soal lain lah. Tapi kalau setakat sikit-sikit macam itu boleh. Baru ini pun kita tengok Bill Gates, Elon Musk punya Twitter, apa nama kan, dia orang godam dan masuk Bitcoin punya itu apa semua, but they survive. I mean, people know who's Bill Gates, people know who's Elon Musk, so dia tak ada isu. So jadi bagi saya, kalau nak buat balik, nak start balik, saya rasa benda ni jadi banyak benda lah nak kena buat, kecuali really damage lah, you know. Dan bagi anak muda, bagi saya mudah saja. Satu perkara yang kita jangan buat dalam Facebook ni, dalam Twitter, dalam Instagram, dalam apa, jangan bergaduh dengan orang lah. Ya, nak bagi pendapat sekat sekali, habis and that's it. Saya kalau saya tak happy dengan Twitter, saya block dia. Saya tak kisah, you siapa, it doesn't matter. You know, because kita ada brand yang kita nak protect, dan dalam konteks branding, personal branding tak banyak beza dengan product branding, dan kalau kita jaga betul-betul, saya rasa insyaAllah okay. Oh ya, satu lagi tentang branding ni saya nak cadangkan, untuk kita semua gunakan Google Alert, ya. Yeah? Kita ada Google Alerts kan? Google, G-O-O-G-L-E, Alert, E-L-E-R-T. Kita pergi Google Alerts, kita boleh set nama kita dekat situ dan kita alert. Maknanya kalau ada orang tulis apa-apa pasal kita, dia akan sampai dekat kita. So it's very important. Yeah? Katakan Puan buat pembentangan dan Puan masuklah dalam New Straits Times. New Straits Times tulis, keluar nama Puan kat situ. Jadi Google akan hantar kat Puan, bagitahu nama Puan akan dah keluar dalam New Straits Times. Jadi kalau New Straits Times tu tulis tak elok, apa betul lah kalah. Kan? Baru ni ada seorang tulis pasal online dekat New Straits Times, nama saya keluar, dia hantar mesej kepada saya. Macam Puan jangan, satu tip saya, jangan letak binti lah, because kadang-kadang kalau letak binti dah ada spesifik. Ya, yeah, kalau macam Puan, Nur Rahani Zainul, cukup. Anything that come up dengan Nur Rahani Zainul, anybody tulis dalam social media, dalam blog dia ke dalam apa, nama tu keluar, Puan akan dapat email dulu. Dan bila Puan dapat email, Puan tahu kat mana tu, klik link tu Puan boleh baca apa yang mereka tulis. That's kita panggil brand reputation lah, ataupun reputation management yang boleh dilakukan. Yang ni kena buat face to face kot, training ni baru sedap sikit, ya. Tapi itulah tu. Tapi kena buat apa yang kita sebut sebagai brand reputation lah. Kita tak boleh tutup mulut orang 100% lah. Tapi kalau benda tu tidak sampai merosakkan, memberikan mudarat yang terlalu besar, saya rasa sikit-sikit tu kita pejam mata je. Kecuali benda tu dah jadi benda besar dan mungkin we need to handle lah, you know. Tuan Ali, kalau macam setengah pelajar kan, students dalam kita punya kelas, dia ada macam-macam karakter kan. Jadi bila kita tanya dia, what is your brand? Contoh kita tanya dia, so dia tak boleh nak kena pasti apa dia punya skills, abilities, knowledge yang dia ada, ataupun unique selling point tu pun dia tak tahu apa yang dia ada. So kita as a lecturer, so apa kita punya part untuk encourage the student untuk dia tahu dia punya skills ataupun apa saja untuk dijadikan sebagai dia punya keunikan untuk dijadikan brand dia. So macam mana kita nak, saya kalau talking about dalam konteks activity classroom ataupun dealing dengan apa nama ni, dengan students, kalau nak tanya soal lecturer, bagi saya lebih suka kalau kita buat branding audit. Branding audit yang paling mudah sekali, minta dia orang kemaskinikan dia punya apa nama ni, tambah sekarang online ni kan, LinkedIn profile. Kalau kita pergi ke situ, kita boleh tengok sama ada dia boleh sell diri dia atau tidak. I think that's very very important. Dan sekarang kalau dia tak datang kelas ke, online ke, maknanya lecturer dah boleh buat brand audit. I think brand audit very very important. Kalau dia sendiri tak jelas, macam mana dia nak pergi interview, dan nak memasarkan diri dia. Kan? Bayangkan datang sebagai graduates UMK. Graduates keusahawanan UMK sebagai orang yang usahawan, kan? Harus dilihat begitu.
tapi bercakap lembek je kan dekat interview. Macam mana? Apa dia akan reflect? It's not only reflect the student, but it reflect the lecturers, it reflect the university. Kan? Orang ketakkanlah macam me lecturer UMK kan? Padahal yang pergi tu dia, bukan kena-mengena dengan kita pun. Kan? So jadi sebab itu saya katakan, I think it's good kalau kalau nak bantu pelajar kita, kita buat apa yang kita panggil sebagai brand audit. Brand audit, cara yang paling mudah bagi saya, ask them tu. Kalau tanya seorang-seorang tu kadang-kadang dia pun jam nak jawab masa tu. Tetapi what the, kita boleh buat ialah minta dia orang kemaskan dia punya LinkedIn, tulis as professional as possible, gunakan headline to sell yourself, describe your skill properly, dan kita boleh nampak sama ada dekat situ ada kosong ataupun tak kosong, ada lopong ataupun tak ada lopong. Itu yang pertama yang kita boleh buat. Yang kedua, I think we need to teach them ataupun train them on elevator pitching. I think elevator pitching is very very important. Bila datang interview, selalunya soalan, kita pun dah pergi interview, soalan pertama yang orang akan tanya kita apa? Introduce yourself. Tell me a bit about yourself. Ataupun terangkan sedikit latar belakang kita. Dan selalu-lalu-lalunya 90% daripada calon, 90% ke 100% saya tak tahulah daripada calon yang datang temu juga akan cerita, oh saya berasal daripada Kota Baru, bapa saya seorang guru, saya anak yang keempat. I mean, ini bukan nak meminang kan. So, well, you know, you are looking for a job. You are selling yourself. That's not a pitching. Again, ini bercerita macam kita nak pergi minang anak dara orang kan. This is not what pitching is all about. You know, you are looking for a job. Kecuali soalan dia tanya, boleh tak terangkan tentang latar belakang keluarga? Ha, itu soal okey lah, kita jawab macam tu. Tapi kalau dia tanya, kita nak minta kerja. Tetapi kalau kita kena mulakan, kena buat pitching, elevator pitching ini dengan cara yang dia rasa bahawa, oi, orang ni aku nak kena cakap lagi. Kalau aku tak dengar, dia cakap ugi. Okay? Sebagai contoh, okey, saya dah bekerja selama 3 tahun dan saya I'm a trained food technologist, seperti saya kata tadi. Saya specialize dalam HACCP, dalam GMP, dalam MESTI, dalam halal. Dan sebelum ini saya pernah bekerja dengan Nestle, bagi nama syarikat besar sikit. Dan sekarang saya nak bekerja dengan syarikat tuan sebab saya rasa pengalaman dalam multinational corporation ini boleh bantu syarikat tuan untuk expand ke pasaran ASEAN. Saya baca dalam surat khabar baru ni, tuan nak expand ke pasaran negara-negara serantau ini. So, kalau kita pitch macam itu, orang dengar kita punya ni, oh dia kata, oh, jadi satu dia tahu tentang kita. Dia buat homework, dia ada pengalaman, dia pernah kerja syarikat. I think I want to talk to him more. Kan? Sebab itu kita kena belajar elevator pitching. Kan? Elevator pitching bukan ceramah panjang. Elevator pitching, macam saya duduk cakap ni, sebenarnya elevator pitching. Elevator pitching macam kita naik lift lah, ya. Kita naik lift dekat chancellery tu, daripada bawah sampai ke atas berapa lama? Ada 1 minit, 2 minit, tak ada lah, kejap je kan? 4 tingkat. Kalau 8 tingkat, 10 tingkat berapa lama? Mungkin 2 minit, 1 minit. That's what elevator pitching is all about. Seberapa lama kita naik lift ataupun elevator, itulah selama mana kita bercakap. So kalau kita buat, I think we have to train the students untuk masukkan value proposition dia, unit selling proposition dia, value dia, brand dia dalam elevator pitching, supaya bila orang tanya dia, dia boleh buat elevator pitching dalam senario yang berbeza. Saya bagi contoh yang paling mudah. Kalau kita pergi social function, orang tanya, buat apa sekarang? Adalah sikit-sikit. That's not elevator pitching. You know, kadang-kadang kita bercakap dengan orang, you know, kita tak tahu dengan siapa yang kita bercakap. Sell yourself. You know, especially bila kita sedang mencari kerja ni kan, you have to sell yourself. You know, whatever opportunities that you have, go and sell yourself. I think that's the way how we should be doing. Dan ada dua, kalau dalam konteks puan tanya cadangan tadi. Yang pertama, buat brand audit, dan cara yang paling mudah untuk brand audit gunakan LinkedIn. Dan yang kedua, apa nama ni, biasakan dengan elevator pitching, kerana dalam elevator dengan elevator pitching ini, it allows someone to brand themselves
sell in term of dia punya unique selling proposition dan sebagainya. Dan kalau boleh buat dua benda ni, saya rasa I think dia akan banyak membantu student, dan saya yakin dia akan banyak bantu pelajar kita untuk enhance brand positioning dan marketing dia. Menarik tu Tuan Haji, sebabnya macam kawan-kawan saya pun pernah ada pengalaman bila dia tanya, okay, please introduce yourself. Bila balik tu dia ceritalah, dia kata kenapa dia tanya pasal aku. Kadang-kadang dia cakap, okay, please explain yourself. Dia pun balik, dia cerita, dia kata kenapa explain yourself, dia nak tahu pasal kampung dia ke apa kan. Jadi dia tak nampak sepatutnya poin utama yang dia perlu ceritakan kat situ. Okay, tadi. Saya nak tambah sekejap. Bergantung kita pergi tu untuk apa? Kalau kita pergi tu untuk dapatkan kerja, tell yourself intention tu dapat kerja. Kan? Itu saja. Kalau kita pergi tu nak meminang orang, tell yourself dalam bentuk nak meminang orang. So bergantung kepada apakah matlamat kita berkomunikasi. Kan? Dalam kalau kita ambil basic communication, kita faham. Kita berkomunikasi, jadikan audience centric. Jadikan apa yang kita bercakap itu, kita bercakap apa yang kita boleh memenangi hati dan perasaan seorang yang lain. Kalau maknanya dia nak, kita kalau dia majikan, apa yang dia nak dengar? So jadi kita mengenai kita, so jadi kita position diri kita tentang benda itu. So jadi saya dah tulis dalam apa, dalam blog saya tu, sekolahonline.com, tentang apa nama ni, macam mana nak buat pitching, macam mana nak jawab soalan apabila orang tanya tell me about yourself. So boleh, ada tips lah saya berikan di situ, tak susah sangat pun. That's how you sell yourself, that's how you market yourself. Okay, boleh nanti tuan sharekan lah tempat tu untuk supaya boleh student tengok dan ni lah. Tadi lagi satu saya nak tanya berkaitan dengan macam contoh dia dia tahu macam mana nak branding diri dia, tapi bila dia pergi kepada interview, so dia tak boleh communicate dengan baik. Jadi macam mana tu? Kan, sebab menjadi tantangan. Kadang-kadang dia upah tadi, kadang-kadang dia upah kawan dia untuk brandkan dia punya diri. So nampaklah masih sebab dia kreatif kan. Tapi dari segi bila datang ke interview untuk komunikasi, semua dia fail. So macam mana tu Tuan Haji? Okay. saya 2-3 benda lah saya kata. Saya sebab tu, antara benda yang saya buat ni, kalau saya cakapkan dia jadi promotion balik. Siapa yang biasa dengan saya dalam Twitter saya, dalam Facebook dan sebagainya, saya ada run a program, saya panggil sekolah.online ni, sekolah.online, O-L-I-N-E, di mana saya ada tiga ada tiga short courses yang saya buat, yang kita boleh ambil online self-paced ya. Sekarang dah 3,000 lebih pelajar, dekat 3,500 peserta dah ambil kursus ini dan dah tamat. Mereka belajar mengenai interpersonal and human relation, persuasive communication dengan conflict resolution. Ini bagi saya adalah merupakan tiga skill yang cukup penting. Saya bukan nak jual, tak nak beli pun tak apa, tak lah. Saya nak kongsi saja. Kalau pergi kepada kursus yang online ni, self-paced, ni nak cuti kan? Ambil, sebahagian pelajar UMK dah ambil ni, saya dah kenal sebahagian daripada mereka dah ambil ya, kursus ini. Walaupun tak disuruh pun mereka ambil, bagus saya belajar ini. Jadi kita belajar, saya ada video di situ, saya ada notes dekat situ, saya ada test, saya quiz, saya develop sendiri, saya buat sendiri semua dekat situ. So pergi belajar dekat sini, interpersonal and human relations, persuasive communication dengan conflict resolution. Kerana bagi saya, kalau kita boleh kuasai tiga skill ini puan, saya rasa insyaAllah kita pergi mana-mana pun kita akan boleh bawa diri kita dengan baik. Kerana inilah masalah di tempat kerja, mana-mana pun, kerjalah kat mana pun, dekat UMK ke, kerja dekat Jabatan Perdana Menteri ke, kerja dekat multinational corporation ke, inilah tiga benda ni kalau kita boleh kuasai, insyaAllah kita boleh hidup di mana-mana. Itu yang pertama yang kita boleh lakukan, saya nak cadangkan. Tak nak beli-beli, tak ada. It's very cheap, very, orang kata murah sangat lah. Yang kedua, yang saya nak tekankan juga, yang kita boleh buat, bila kita pergi interview ni, saya selalu kata bawa satu nota, jangan kita melenggang dan jangan hanya bawa sijil. Bagi saya kalau boleh sekeping, sekeping ni jangan banyak eh. Sekeping kertas ya, dekat kertas kita ini. So apa yang kita buat dengan sekeping kertas ni, kita tulis keyword saja. Ya, kadang-kadang kita keyword sini kita kena ingat. Kalau
dalam interview ni saya nak perkataan ini disebut. Kan? Kadang-kadang bila kita duduk interview, kita menggelabah dah tak tahu apa nak cakap kan. Tapi kalau kita ada keywords, bila kita pergi interview nanti, kita sebut keywords itu. Macam saya katalah, HACCP. Ha. Perkataan HACCP tu saya nak sebut, saya akan pastikan, tanyalah soalan apa pun, saya akan sebut HACCP. Kan? Dan lagi satu tip yang saya nak bagi tahu ya, kadang-kadang bila kita pergi interview, bukan kita tahu semua benda pun. Macam orang tanya saya lah bila saya masuk dalam apa, TV, bukan saya boleh jawab semua soalan pun, bukan saya tahu semua benda pun. Bila saya buat press conference pun, bukan saya tahu benda semua benda pun. Ada setengah reporter tanya entah apa-apa lagi kan. Ingat satu formula yang kita panggil 80-20. Yeah? 80-20 punya formula ni ialah orang tanyalah apa soalan pun, kita akan cakap apa yang kita nak cakap. Artinya kita jawab hanya 20% yang dia tanya tu, 80% itu kita akan push apa yang kita nak cakap. Jadi sebab itu bila kita pergi interview perlu ada di satu muka surat ni. A4 kita type elok-elok perkataan. Bila kita pergi interview kita letak depan meja kita. Kita letak depan kita. Yeah? Kita jangan baca kertas itu. Dia bukan skrip untuk kita baca, tetapi ada perkataan-perkataan tertentu yang kita nampak. Jadi bila dia tanya soalan, kita refer satu perkataan itu, kita faham apa kita nak cakap dan kita akan bercakap mengenai perkataan itu. Oh, soalan ni pup kena perkataan ni. Terus kita ambil perkataan, kita throw itu. That's all. Pasal kalau kita pergi dengan tangan kosong, puan dah lama bekerja mungkin bolehlah, saya pun dah lama bekerja mungkin tak susah sangat. Tapi bagi orang yang tak ada pengalaman bekerja, yang baru bekerja, mungkin mereka ada masalah sedikit. Jadi dengan adanya apa nama ni, dengan adanya satu muka surat yang mereka letak depan atas meja depan kita, mereka tu boleh. Tapi jangan buat pula soal jawab, tulis karangan, tak ada masalah. Jangan pergi baca macam itu kan. Just put supaya keyword situ kita tak hilang. Saya rasa itu yang kita harus fokus, saya rasa. Betul kata tuan tu. Jadi pelajar ni harap ambil maklum lah benda gini kan. Sebabnya benda tu lah yang selalu yang tak diambil kisah oleh pelajar bila untuk pergi interview ke apa. Jadi Tuan Haji, ada soalan daripada Nur Adiba. Dia bertanya, salam tuan, between sticking to one company in life and tukar company, which one is better to brand ourselves? So dia stick dengan one company ke? Dia bukan ini soal job hopping dengan apa ni kan, I think kita kena branding ini, dia bukan masalah berapa lama kita bekerja dengan syarikat. It's just that dia bagi saya begini je, kalau brand kita kuat, kalau brand kita strong, ya, yeah, apa yang berlaku ialah apa nama ni, di mana saja kita pergi, kita tak perlu berselindung di sebalik nama organisasi yang hebat. Sendiri kita sendiri akan dilihat hebat. I think we have to be very clear of that. Now, adakah perlu bertukar kerja yang mana jadi lebih baik? Bagi saya simple. Job hopping, ini saya nak be very clear about this. Eh? Job hopping dengan berpindah tempat kerja, dua benda yang berbeza. Eh? Job hopping dalam bahasa yang mudah, senang kita faham, melompat-lompat. Dia macam kera, monyet atau rontak atas pokok, dia lompat, pul, lompat. Itu job hopping. Maksudnya, dia kerja 6 bulan, dia kerja 8 bulan, dia lompat. Yeah? Yang ini bagi saya, sekali buat okey. Dua kali buat boleh maafkan. Kalau tiga kali buat dalam resume-nya tu, kalau saya tengok resume kerja 4 bulan, kerja 6 bulan, kerja 3 bulan, saya tak panggil. Kena orang macam ini buat habis masa. This is a job hopping yang pada saya, pertama dengan kedua, kenapa saya kata boleh dimaafkan? Sebahagian majikan dia rasa boleh dimaafkan, sebabnya ialah apa nama ni, terutama sekali bila mula-mula kerja, macam kita baru graduate daripada UMK kan, dunia dalam kampus lain. Bila kita mula-mula kerja tu, kita jadi shock sikit, jadi sentak sikit. Bila bos mula tegur tinggi suara sikit, kita dah kata bos garang lah, toxic environment lah kan. Kita dah mula tak boleh tahan dan kita pun dah rasa nak berhenti. Kalau itu, if that's the case, saya faham. Kadang-kadang dia tak boleh, you know, nak sesuaikan diri. Itu saya kata pertama, kedua tu okey lah. Tetapi kalau dia melompat berterusan, dah jadi habits, I think that's a problem. I think young students, fresh graduates kena faham yang itu. Now, balik kepada soalan tadi, saya percaya apa yang dimaksudkan, dia dah bekerja umpamanya 5 tahun. Yeah?
So boleh tak dia pergi bekerja ke tempat lain? Kalau begitu saya rasa I think that's something yang kita kena buat. Bagi saya, tanya saya lah, walau macam mana hebat sekalipun sesuatu institusi, there is a limit of how much that institution can facilitate us, especially in career development kita lah. Ada sampai satu tahap dia dah tak boleh tampung kita lagi. Again, kecuali organisasi itu besar betul-betul. Kalau tidak, maknanya mungkin dia tak ada kemampuan untuk tampung career development kita, dan pada masa itu mungkin kita kena bertukar. Dan berapa tempoh paling minima bagi saya mudah, kalau private sector, saya tak cakap kerajaan, cakap private sector, selalunya kontrak 2 tahun, kalau habis kontrak, kita tak nak sambung, kita nak pindah, bolehlah. Saya, last kerja saya bekerja 6 tahun lebih. Sebelum itu saya bekerja 7 tahun dan sebelum itu lama lagi. So jadi, tapi pada peringkat awal kerjaya saya itu saya pun ada juga. Sebab tu saya katakan, pada peringkat awal kerjaya ni it's okay. Tapi bila kita dah mula sampai satu tahap, kita stabilize, I think kita jangan lompat banyak sangat. Dan saya selalu sebut kepada anak-anak muda, terutama sekali dalam Twitter saya pun saya pernah sebutkan, sewaktu 20 tahun ini masa kita explore. Kadang-kadang kita rasa kita nak benda tu, kan? Time for us to explore ourselves. Bila kita berumur 30 tahun, make sure that kita clear apa yang kita nak. Bila kita sampai umur 40 tahun, masa tu masa kita pecut. You know? Dan apabila kita sampai umur 50 tahun, pastikan kita berada di kemuncak. Dan apabila kita sampai umur 60 tahun, that's the time we train our successors. Train anak-anak muda yang lain. I think that's basically the career progression yang kita cuba lalui lah. Okay, Tuan Haji, bagaimana pula dengan berkaitan dengan underemployed yang mana graduates ni dia working dalam sektor yang pelbagai jenis tetapi yang tak memerlukan qualification ataupun expertise dia. Jadi sebab tu dia akan keliru untuk ada brand dia atau tidak, sebab sekarang ni berlaku pandemik dan masalah dalam ekonomi. Jadi benda ni akan berlaku yang mana dia akan bekerja mengikut bukan dia punya qualification ataupun expertise dia. So bagaimana tu Tuan Haji? Soalan yang popular di Twitter. Saya dah jawab dalam Twitter ni soalan tu. Setiap kali apa sesi live dengan baru ni dengan universiti, dengan apa anak-anak muda yang lain, soalan yang sama bangkit. Saya kata begini, kita kena fokus apa yang kita nak. Okay, dan saya rasa kalau kita graduate keluar daripada universiti, dapatlah kerja yang, you know, macam kita keluar daripada universiti lah. Yeah. Tetapi, ada dalam kes-kes tertentu kita tak dapat nak apa yang kita nak itu dalam masa yang terdekat. Itu yang saya kata tadi, bila kita 20-an kadang-kadang tu kita banyak explore. Ya, yeah. Saya dulu pun pernah kerja dengan gaji RM500. Yeah. Anak masa tu dah ada 4 orang. Saya tahu susah sangat. Yeah. So jadi kita explore dan sebagainya. Now, ada yang bila dia graduate dia tak terus dapat pekerjaan yang apa ni yang baik, kan? Okay? Dia umpamanya dia kerja kedai runcit lah, ataupun dia kerja kedai buku, padahal dia sepatutnya jadi someone di kedai buku tetapi dia terpaksa bekerja sales sebagai contoh di kedai buku, kan? Contoh, saya bagi contoh. Nah, sebab itu bila kita dapat pekerjaan-pekerjaan yang macam ini, bila dalam resume kita tu, bagi saya lah, this is the way how we look at things, jangan senaraikan satu pekerjaan, kerana pekerjaan itu tidak ada banyak makna. Tetapi kalau kita groupkan ke semua pekerjaan yang kita kata underemployed itu di bawah satu tajuk, it's good to masuk, kan? Tapi tak perlu nak masuk syarikat ABC, syarikat Ali Enterprise, banyak sangat, you know. Just groupkan ke semua itu. The most important things, share apa skills yang kita dapat. Saya bagi contoh yang paling mudah. Kalau kita bekerja di syarikat buku, kedai buku, terutama kedai buku yang besar lah. Apa skill yang kita dapat? Satu, kita ada skill customer service. Kita ada skill complaint management, customer complaint, kita boleh uruskan. Kita ada skill untuk conflict resolution. Kita, you know, bantu resolve conflict di tempat kerja. Kita ada skill financial management. Kita ada skill store management. Ini skill yang kita patut highlight dalam resume kita. Jadi, jangan ingat bila kita kerja macam itu, kita tak ada apa-apa. Tapi kalau kita tulis, pembantu kedai
ABC Enterprise bulan berapa sampai bulan berapa. Lepas tu pula pembantu kedai, kedai Photostat. Banyak, kena 10 kat situ. Itu, I think that's not the way how you should write your resume. People understand. Kalau kita underemployed, terutama sekali dalam keadaan sekarang, tetapi put ke semua itu sebagai satu sahaja. Yeah? Kerana nama-nama syarikat tu tak penting. Yang penting skill apa yang kita acquired. Dan saya percaya kalau these are the skills that we acquired, dan bila kita datang interview, orang tahu walaupun kita kerja macam itu. Tapi pelajar universiti, kita tengok tengok lagi besar. Kita tengok maknanya campaign management, kita tengok pasal customer service, kita tengok. Jadi orang merasakan bahawa ini value yang kita bawa. Bukan kita kerja kedai Photostat tu. Tetapi skills acquired while working underemployed tadi tu. I think ini isu branding positioning tadi. Dan kalau kita faham macam mana nak buat benda yang macam itu, dan lebih mudah untuk kita nak position dan nak market, nak sell ourselves to the to the employers. But kat sini pun kita ada lagi soalan daripada Rafidah Munasir. Dia nak tanya pendapat Tu Haji mengenai branding di media sosial. Macam yang Tu Haji ada maklumkan sebentar tadi, kalau nak pilih mungkin kita tak perlu pilih banyak, kita pilih salah satu saja kan. Contoh macam LinkedIn ke. Okay, jadi dia tanya, kalau untuk medium yang kita guna tu, adakah kita mengikut niche area kita? No, saya rasa kalau kita cakap LinkedIn, I think it is for everybody kan, untuk semua professional. So saya rasa tak perlu untuk apa nama ni yang lain. Saya rasa kalau kita fokus dekat LinkedIn saja pun dah okey. Kalau kita nak buat satu lagi, kita boleh buat, you know, Twitter. Kalau kita, saya rasa is good also kalau kita nak, you see, a medium is a medium, is whom you follow. Kan? Sebab tu orang kata, kadang-kadang orang kata, oh, Twitter ni toxic lah apa semua. You know, Twitter tak toxic. It is a person that you follow tu yang jadikan toxic, kan? Kalau dia kerja merapu, menulis entah apa-apa, then benda tu akan jadi toxic. Tapi kalau kita katakan kita pilih orang ni, orang ni, orang ni, orang ni. Misal macam tu tengok apa, Dato' Profesor kita punya VC UMK. Benda bagus. Saya retweet banyak. Tweet beliau kerana tulisan-tulisan yang bagus. Kalau kita follow dia, Twitter tak toxic. Twitter tu toxic ni pasal kita follow yang entah apa-apa. So jadi, media is a media. So what we have to do now, katakan sebagai contoh kita masuk dalam LinkedIn, cari apa nama ni, potential employers dalam bidang kita. Ataupun kalau kita nak cari graduate dalam bidang kita. Kalau kita add kawan kita ramai, 80% yang dalam itu, connection kita itu adalah kawan-kawan kita, maka ceritalah. Dia pergi interview lah, lepas tu selamat hari raya lah, you know. It doesn't benefit us at all. So jadi, you know, apa unfollow, apa ni, unfriend dia, tak ada masalah. Don't worry about that, you know. Buangkan benda tu, add balik dengan mereka yang dalam bidang kita. Sama juga dekat Facebook, dekat Twitter. Bagi saya kata macam kata tadi lah, kalau kita boleh bagi banyak masa, it's okay. But if not, maintain satu ataupun dua, sufficient. Kalau tidak, banyak masa kita nak update benda tu. Dan of course kalau kita katakan ada professional platform yang apa nama ni, yang kita boleh join, silakanlah. I think engineer seumpamanya mungkin dia ada dia punya, I don't know, whatever platform yang dia ada yang dia boleh join, join lah. Tapi kalau kita nak reach out untuk brand diri kita, saya rasa LinkedIn is okay. Tambahlah satu lagi kalau nak tambah. Kalau tidak, satu pun I think should be sufficient. Okay. Dan Tu Haji, how does the branding is perceived by the marketplace? Sebab nowadays kalau kita perasan, terbanyak kekangan dari segi macam ekonomi, masa apa semualah. Jadi macam mana branding ni diterima? Maksud dia, kemungkinan dia ada skills yang berlainan. And then kemungkinan dia tak nak pekerja yang ni. Jadi macam mana dia diterima dari segi di pasaran ni? Adakah branding ni merupakan subjek utama untuk diterima kerja ataupun untuk employability? No, saya tak rasa isu dia begitu. Saya rasa that when we talking about branding, branding ni dia ada dua level saya kata dalam branding lah. Level yang paling bawah dan yang paling mudah branding ni, orang kenal kita siapa. Kan? Kalau macam Puan sebagai contoh, orang kenal. Puan Nur Rahani ni maknanya she's a lecturer dekat Universiti Malaysia Kelantan. That's a very basic branding lah.
macam orang tahu, kalau tengok benda ni orang tahu air ni macam air kan, itu macam tu kan, this is mineral water kan, pure water whatever they call that, this is air, that's a very basic branding. Branding yang kedua, level yang kedua dalam dalam branding ini ialah orang tahu value kita, no, orang tahu expertise kita, orang tahu kepakaran kita, itu level yang kedua. Ya, yeah? Kalau puan sebagai contoh, level yang kedua puan dikenali sebagai innovator. Puan dikenali sebagai social innovator. Puan dikenali sebagai seorang yang ada expertise dalam bidang social enterprise. Itu level yang kedua. Dan level yang ketiga, orang akan kenal puan dari segi nilai puan. Orang akan kenal puan dari segi values yang puan bawa. Jadi apabila kita kata branding ini, different employers akan tengok things differently. Bukan bermaksud katakan kita jadi food technologist, kita tak boleh kerja tempat lain. Tak, dia bukan begitu. Kan? Ada ramai, saya beri contoh, anak saya beri contoh. Dia ada degree in investment. Ada diploma in banking. Tetapi apabila dia bekerja, dia buat regulatory apa ni, products punya regulatory. Again, handling apa ni, international clients kan. So you do that. So it doesn't means that branding tu hanya nak tengok ni kita ni siapa, tetapi juga nak tengok specialization kita, nak tengok values kita dan apa saja ilmu. Macam puan, saya percaya puan selain daripada kepakaran puan, puan juga ada benda-benda lain yang dalam diri puan yang penting, yang mungkin katakan for example puan ditawarkan jadi CEO satu agensi yang lain. Skill itu dibawa walaupun tak digunakan dalam bidang akademik, tetapi skill yang sama dibawa untuk dalam bidang yang lain. Dan sekarang ni cross cross sectoral movement ini adalah satu perkara yang bagi saya yang biasa berlaku dan selalu berlaku. So jadi branding bukanlah maksudnya seketul macam itu, eh. It is something yang flexible, something yang fluid, something yang boleh diubah-ubah dan boleh bergerak lah, satu yang hidup kan. It is not something carved in the stone. Okay, nampaknya banyak yang Tuan Ali dah sharekan kita di sini. Saya pun sampai dah tahu dah macam mana nak branding yang betul. Sebab kadang-kadang kita ni Tuan Ali, kita boleh brandkan diri kita, tapi kita tak tahu mana key point ataupun kita punya unit tu yang kita nak letak, untuk diletakkan dalam resume ataupun LinkedIn lah macam kita kan. Sebab untuk kerjaya kita, so kita nak ada collaboration dengan orang lain lagi. So itu pun penting juga untuk branding kita punya diri. Itu okay, kalau saya nak tambah sikit, saya tertarik dengan apa yang puan sebut. Saya rasa ini satu perkara yang menarik, eh. Macam juga kita buat presentation dalam meeting kan, kadang-kadang puan buat research, banyak puan ada research, tebal buku. Kita pergi, nak pergi meeting 15 minit. Dia kata okey, bagi kat presentation ni 15 minit. Kita tak tahu kat mana nak pegang. Kan? Kita tak tahu. Kita rasa macam nak cerita semua-semua kan. Dan bila kita keluar meeting, kita rasa alamak, aku ada penalah lupa cakap tadi. No, actually dalam branding ni, kita fokus what's important to the audience. Audience nak tahu tentang apa. Dan balik kepada key stakeholders tadi, this are the audience kita, diorang patut tahu tentang apa. Jadi kita fokus yang itu. Kan? Jadi bukan kita cerita semua benda habis kan. Itu yang I think that's very important for us to focus yang macam itu. Betul, sebab kita pun tak ada masa nak baca panjang semua tu kan. Okey, Tuan Haji, nampaknya kita ni masa ni dah berjumpa kita ni dah Tuan Haji. Jadi kita ada soalan terakhir daripada pelajar ni, Siti Nur Syahada. Dia tanya, untuk bina personal branding di social media, adakah dia digalakkan untuk create new account ataupun separate professional account dan juga personal account? Okay. Tak jelas lagi. Tadi ada Tuan Haji mentionkan tadi. Ini tulisan dalam Twitter, dalam Facebook. Saya banyak habis masa dengan dia orang. Okey, kalau kita gunakan nama Siti Nur Syuhada Hamzah. Ya. Yeah? Kalau saya search Siti Nur Syuhada Hamzah, nama dalam Facebook, dalam LinkedIn, patutnya yang keluar ialah personal, professional. Ni. Professional bukan bermaksud, kalau katakan professional Facebook, bukan bermaksud dalam Facebook kita duduk tulis pasal kerja kita.
Kita boleh tulis pasal family, kita tulis pasal kita pergi berjalan, tak ada masalah. Tetapi bila kita tulis benda itu, value apa yang kita kongsi. Ingat kan saya kata personal branding tadi, orang kenal siapa kita, very basic, ya, kita pensyarah. Orang kenal specialization kita dalam social innovation. Orang kenal value kita yang paling tinggi, value kita apa? We are authentic, kita ni seorang yang jujur, kita ni seorang yang ikhlas. Yeah. Jadi dalam penulisan kita itu, di LinkedIn mungkin kita boleh tulis ketiga-tiga. Tapi kalau dalam Facebook, takkan kita nak tulis pasal hari ni saya buat research, esok saya buat research, lusa saya buat research. Facebook kita tulis mungkin, ya, kita bersama dengan anak. Apabila kita bersama dengan anak, apa value yang kita sampaikan? Value yang kita sampaikan, kita adalah seorang yang value kita. Kita adalah seorang yang memberikan nilai yang tinggi kepada masa bersama keluarga. Ataupun kita pergi brisk walk, kita pergi jogging, kita pergi cycling, apa value yang kita bawa? Kita value yang kita bawa ialah saya adalah seorang yang menjaga kesihatan saya. Yeah, saya adalah seorang yang this is what personal branding is all about. Jadi bukanlah maknanya kita nak tulis benda tu mesti. It can be a personal account but be very careful dengan apa yang kita upload. Bila kita upload tu kita fikir, dalam kepala kita cuba fikir agak-agak apa orang fikir tentang aku apabila aku upload gambar ni. Kan? So jadi apa yang kita nak bawa kan? I think that's very important. So jadi that's our personal branding. Personal branding tak semaksudnya bermaksud kita mesti kena tulis apa pasal kerja kita 24 jam. Tak payah. We don't have to write about kerja, we can write about other things. Tapi bila orang tengok value kita, orang nampak inilah value kita, inilah nilai yang kita bawa. We have to be authentic dengan personal branding. Kita kena jadi asli tentang diri kita. Norizan, inilah Norizan. Dia tak boleh nak, you know. So jadi tak timbul soal bagi saya professional, personal account. Both should reflect who you are. Harus boleh reflect diri kita ni siapa. Cuma saya mikirkan tadi, kalau kita gunakan account, hati-hati. Jangan bergaduh, jangan mengata dekat orang. Kalau tak puas hati dekat bos, tak puas hati dekat siapa, mengadap, cakap seorang sama seorang. Itu cara kita jaga brand kita. Ya. Tapi, you know, kadang-kadang ada orang menunjuk kan, dia naik business class, masa tu lah nak ambil gambar, tunjuk. Nak pergi, saya tengok ada orang pergi umrah kan, dia tunjuk gambar dia naik kapal terbang business class, menghadap. You nak tunjuk, you naik business class pun, itu je. Tak payah lah, you know. Jadi you have to be very careful what you want to show and what, you know, perception orang terhadap kita. Personal, professional account bagi saya is one account, is you. Akhir sekali is you. You tak boleh kata, oh ni saya punya personal account, saya tulis lah apa saya nak tulis. Saya punya pasal lah, ini Facebook saya nak tulis apa, saya tulis lah. Tak boleh macam tu. Orang akan perceive kita. How do we do that? Tak boleh ya? Jadi itulah. Yeah? Saya rasa nampaknya student yang hadir ni pun banyak dah, sudah faham dah ni. Banyak komen dah yang kata, okay dia faham dengan apa yang Tuan Haji cakap semualah. Okeylah Tuan Haji, nampaknya sesi kita pun akan tamat di sini. Mungkin kalau Tuan Haji boleh bagi sedikit untuk konkludkan kita punya session ni atau apa-apa yang perlu. Actually bagi saya, dia bagi ni lah ya. Saya pengalaman orang yang bekerja yang dah lama, perempuan tu dah bekerja dekat universiti. I think dalam keadaan sekarang, pertama sekali, whatever you write, whatever you type, whatever you put in social media, kalau you tak mau orang baca, jangan tulis. You private ke macam mana ke dalam tu, orang akan boleh baca. So if you don't want people to read, don't put in social media. Itu nombor satu. Yang kedua ialah you have to be very visible, kerana pekerjaan sekarang ni dah jadi kompetitif. It's unlike before. Dulu memang, you know. Yang ketiga, what you have to do now, you have to have what you call is a brand reputation punya management. You have to manage your punya brand dalam social media. Jadi inilah perkara yang saya sebutkan tadi, dan saya percaya saya duduk beberapa bulan dengan belajar di UK baru-baru ini kan, sebelum saya datang ke US. I spend I think about 2 months di ketiga-tiga kampus, di Bacuk, di Jeli dan juga di apa nama ni, di Pengkalan Cepa. Saya jumpa dengan pelajar. I think I believe that. Saya beritahu dekat Net Chancellor, saya beritahu benda yang sama. Saya beritahu kepada timbalan Net Chancellor benda yang sama. Saya kata pelajar UMK ni adalah pelajar yang bagus, pelajar yang hebat, pelajar yang baik-baik semua.
Kan, apa yang kita perlu lakukan sedikit lagi adalah polish supaya mereka ini visible, mereka ini berjiwa besar dan mereka ini kompetitif. I think that's what we need to do, dan I believe that I hope that tonight ya, dari New Jersey ini 16,000 kilometer ke Pulau Jepun, kita hari ini I shared some of the things yang mungkin boleh berikan manfaat kepada kita semua, dan saya berharaplah ya, kalau ada soalan dan sebagainya, mereka boleh tanya direct kepada saya dalam Twitter Nobisha. Ramai di UMK, ramai yang follow saya dekat Nobisha dan juga Facebook ni, dan LinkedIn, they can ask me dan I'll try my best to answer lah. Sebahagian daripada soalan tak mungkin dapat kita jawab di sini, kita cubalah gunakan platform yang lain. Puan Michal, terima kasih kepada UMK yang bagi saya peluang, dan saya harap insyaAllah September, Oktober saya balik Malaysia, mungkin kita boleh buat lagi kot program bersemuka di apa, di UMK, insyaAllah. InsyaAllah Tuan Haji, mungkin kita boleh lagi lah berjumpa selepas ni untuk lanjutan seterusnya. Okey, terima kasih Tuan Haji untuk informative and interesting sharing for today. And then terima kasih juga untuk student. Thank you for your attentions. Jadi kita ucapkan terima kasih kepada Tuan Nurizan sekali lagi, dan diharap selepas ni boleh lagi berjumpa lah untuk lebih lagi memahami untuk branding tu lagi. Okey, terima kasih Tuan Haji. Terima kasih banyak-banyak, insyaAllah. Okay, assalamualaikum. Okay, terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada panel pertama kita untuk program Finishing School secara online 2020 Anjuran Fakulti Keusahawanan dan Perniagaan. Sekali lagi saya mewakili pihak dekan dan juga mewakili warga kerja FKP mengucapkan salam takziah kepada Tuan Haji Nurizan Sharif. Dengan berakhirnya sesi yang pertama ni, berakhirlah sesi kita perkongsian bersama Tuan Nurizan Sharif yang bertajuk dengan Branding and Knowing Yourself. Tapi jangan lupa kita akan bersama lagi untuk second sessions for Finishing School Online to 2020 organized by Faculty of Entrepreneurship and Business. Kita akan bersama dengan sesi 2 pada jam 2 petang nanti dengan sesi yang bertajuk Grooming Preparation for Student. Jadi saya sangat mengharapkan dan menggalakkan penyertaan daripada para pelajar dengan mengikuti link yang diberi. So untuk sesi yang kedua nanti kita akan bersiaran secara langsung menggunakan platform Zoom, bukan lagi FB Live. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada semua student yang menghadiri bersiaran selama 2 jam 21 minit bersama kami pagi ini untuk first program anjuran Finishing School Anjuran Faculty of Entrepreneurship and Business. So terima kasih di atas perkongsian daripada Tuan Rizal Sharif, dan juga terima kasih di atas segala penyertaan daripada para pelajar. So sekian dahulu daripada saya, Cik Nurul Azam binti Muhammad Kadri selaku penganjur untuk program ini. So moga kita bertemu lagi untuk sesi yang seterusnya. Terima kasih.